Ibu Farika Ayu Sanda saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 2, Compliance, Investigative and Environmental Perspective BPK RI, dan sekaligus sebagai pengurus KSP IAI. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia dan S2 dari Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Oktarika Ayu Sanda, kami persilakan untuk memimpin jalannya diskusi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Penasehat IAI, lalu Bapak dan Ibu Sesepuh IAI, Bapak dan Ibu tamu undangan yang tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kami sampaikan selamat datang. Juga Bapak Ibu peserta webinar yang tergabung di layar Zoom pada panel session ke-1 siang hari kita ini dalam rangkaian HUT IAI yang ke-64, Asta Windu IAI. Selamat datang, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung. Hari ini Bapak-Ibu sekalian, di sesi siang ini kita sudah kedatangan 4 orang narasumber yang luar biasa, yang tentunya berperan besar dalam penanganan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita sama-sama tahu negara ini, bangsa ini, masyarakat ini sedang sama-sama berjuang untuk keluar dari siklus pandemi COVID-19. Lonjakan kasus pertama, lonjakan kasus kedua, lonjakan kasus ketiga. Semoga itu tidak terjadi dan semoga tidak ada lagi cerita-cerita tentang lonjakan kasus. Kucuran dana APBN yang luar biasa, 700 sekian triliun, bahkan sinyalir mencapai 1.000 triliun. APBD, refocusing APBD, kemudian isu bahwa APBD juga tidak terserap, begitu ya. Oh, itu luar biasa sekali, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan penanganan pandemi. Ini mungkin menjadi pengalaman pertama buat pemerintah, sama buat kami sebagai masyarakat, ini juga menjadi pengalaman pertama. Bagaimana pemerintah harus cepat merespon kondisi terkait pandemi ini? Bagaimana pemerintah harus merubah sistem pengendalian intern yang tadinya berjalan normal gitu ya, biasa-biasa saja, karena mungkin jenis pandemi ini belum masuk ke dalam risk register kita sebagai bangsa. Tadinya kita belum punya, kita hanya punya resiko terkait bencana dari tsunami, dari gunung berapi gitu ya, dari longsor, erupsi, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita dihadapi oleh satu resiko besar yang luar biasa, pandemi COVID-19. Jangan sampai setelah ini berlalu, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapatkan lesson learned dari bagaimana menangani pandemi COVID-19 ini. Mengutip data dari BNPB, Bapak-Ibu sekalian, sampai dengan 2020, sengaja saya ambil tahun 2020, pada lonjakan ke-1 karena setelahnya itu membuat hati deg-degan, jadi daripada kita deg-degan, kita ambil aja data yang belum menghitung data lonjakan terakhir yang kemarin luar biasa. Sampai dengan Agustus 2020 itu terjadi 1.933 kejadian bencana di Indonesia. Dari 1.933 kejadian bencana tersebut, satu di antaranya adalah pandemi COVID-19. Berarti ada 1.932 yang COVID. Dari 1.932 kejadian bencana itu, data BNPB menunjukkan 272 orang meninggal. Sementara dari satu kejadian pandemi COVID yang sampai kita masih hadapi bersama, sampai dengan Agustus 2020 itu sudah ada 7.417 nyawa yang hilang karena COVID-19. Tadi saya sampaikan, saya tidak mau mengungkapkan data setelahnya karena ini adalah sebelum lonjakan varian Delta kemarin. Setelah varian Delta kemarin, kita banyak sekali mendengar cerita yang menyedihkan, capturean foto bagaimana TPU di Rorotan itu kelimpungan untuk menangani pemakaman. Itu sangat menyedihkan, membuat kita cukup emosional melihatnya gitu ya. Tapi itulah harga yang harus kita bayar untuk sama-sama belajar. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdiskusi mengenai
penanganan pandemi COVID-19 ini. Untuk narasumber kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Irawan, terima kasih. Yang pertama ini akan hadir dari Kementerian Keuangan. Panitia, apa CV-nya ditayang, apa bisa ditayangkan? Baik, Bapak-Ibu sekalian. Telah hadir bersama kita Pak Sudarto. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Siang Mbak. Baik, Pak Sudarto, ini beliau menjabat saat ini sebagai staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Bapak-Ibu, beliau pernah menjabat sebagai tenaga pengkaji bidang perbendaharaan dari Januari 2012 hingga Januari 2013. Gelar S1 beliau, Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, berarti saya kirim salam hormat kepada senior saya, Pak Sudarto. Lalu ada beliau mendapatkan gelar Master dari of Business Administration di International University of Japan, wah luar biasa. Lalu tidak tanggung-tanggung juga, S3 beliau diperoleh dari University of New South Wales pada tahun 2008. Serta saat ini juga beliau merupakan pemegang sertifikasi Governance of Enterprise IT dari ISACA. Nah tadi ini Pak Darto kita juga udah ngobrol-ngobrol terkait Big Data ya Pak, ini kayaknya Governance IT ini sudah menjadi kebutuhan juga nih ke depan. Baik Bapak-Ibu, tanpa berpanjang lebar, supaya kita punya sesi yang cukup untuk mendengarkan paparan dari para narasumber, saya persilahkan kepada Pak Sudarto untuk langsung menyampaikan paparan terkait bagaimana peranan dari Kementerian Keuangan dalam penanganan COVID-19 ini. Bapak, izin, kita punya waktu jam 1 sampai jam 3. Jadi dengan 4 orang narasumber, per orang kami mohon izin untuk menyampaikan sekitar 20 sampai 25 menit, sehingga nanti kita mungkin punya 30 sampai 40 menit untuk diskusi dengan rekan-rekan yang hadir di Zoom. Demikian pengantar dari saya, Pak Darto, silakan layar Zoom menjadi milik Anda. Terima kasih Mbak moderator ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu pembicara ya, dan juga semua hadirin yang hadir di acara webinar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Untuk pertama-tama kita ucapkan ya makasih atas undangannya, dan terima kasih juga bahwa kita bisa diskusi ya terkait hal yang baru ya. Hal yang baru di mana pemerintah perlu bersikap dengan sangat cepat ya, sangat adaptif sehingga kita semua bisa melihat bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu ya yang terbaik dalam menangani pandemi COVID ini. Nah, Anda bisa perhatikan, Anda bisa banding, kita semua bisa perhatikan, kita bisa bandingkan even dengan banyak negara maju yang selama ini menjadi rujukan kita. Dan bersyukur ya, mungkin next slide saja langsung. Saat ini penambahan COVID, mungkin slide yang lama yang baru sudah penambahan COVID untuk 7 hari terakhir, misalnya kita membuat ya, kita selalu membuat laporan mingguan. Kelihatan slide-nya akhir ini ya. Di mana penambahan harian itu hanya sekitar 250 ya. Tentu kita tetap concern mengenai itu, namun di situasi pandemi ini kelihatannya Indonesia menjadi salah satu yang terbaik lah dalam menangani pandemi COVID. Dan tentunya ini terima kasih semuanya. Terima kasih kepada semua pihak ya, mulai dari DPR ya, parlemen, kemudian BI, OJK, LPS, seluruh perbankan, teman-teman dari auditor baik internal maupun eksternal itu ya, yang memungkinkan pemerintah cukup fleksibel ya untuk bisa mengelola APBN ini, tentunya dengan tata kelola governance yang baik ya, tata kelola governance yang baik sehingga kita sampai dengan saat ini ya masih bisa mengelola APBN tersebut dengan sangat bagus ya. Ini sekali lagi terima kasih pada semua aparat, termasuk aparat penegak hukum dan juga para auditor. Mohon maaf nih kelihatan slide-nya bukan yang terbaru ya yang dikirimkan nih. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya tadi sampaikan bahwa uh,
bencana saat ini ya sangat berbeda. Kalau misalnya gunung berapi atau misalnya banjir ataupun yang lainnya kan itu lokal ya, kita bisa localize di sana gitu. Event yang terbesar di Aceh ya, kita bisa localize di sana. Tapi COVID ini ya tidak mengenal wilayah, kita semua terdampak. Ya, baik itu masyarakat biasa maupun yang biasanya membantu yaitu para dokter, para tenaga kesehatan, sangat terdampak. Jadi artinya bencana ini cukup berbeda, sehingga tadi benar sampaikan ini hal baru ya. Tentunya mudah-mudahan ini akan menambah risk register kita ke depan, sehingga ini akan jauh lebih baik. Jadi ini beberapa dampak yang terjadi, misalnya terjadi opportunity loss ya, karena pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi ya, minus 2,7% jauh di bawah ekspektasi pada waktu itu 5,3%. Namun ya, Bapak Ibu semua bisa bandingkan resiliensi daripada ekonomi kita ini masih cukup bagus dibandingkan dengan negara lain termasuk peer countries kita di ASEAN ya. Tentunya kita concern juga dengan penerimaan, tentunya begitu ekonomi melemah ya dampaknya, tentunya perpajakan juga turun ya, defisit sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 diberi kesempatan pemerintah untuk meningkatkan defisit di atas 3% sampai dengan terakhir tahun depan. Tentu konsekuensinya ada pasti akan menambah utang, namun pilihannya adalah kita harus menangani dampak COVID ini dengan secepatnya, atau kita tetap mempertahankan tadi yang utang pada posisi yang sangat rendah sebelum terjadinya bencana COVID. Ya, itu pilihan-pilihan yang harus kita ambil, dan pemerintah bersama dengan DPR sepakat. Ya, ini kata-kata ini penting sekali. Pemerintah bersama DPR menggunakan Undang-Undang Perpu Nomor 1 dan Undang Nomor 2 dan kemudian disepakatin ya dengan Undang-Undang APBN maupun perubahannya di tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 21, kemudian Undang-Undang APBN Nomor 2021 dan juga Undang-Undang APBN untuk 2022 sepakatin tentang tadi kegiatan-kegiatan termasuk ya kegiatan berangka penanganan pandemi COVID di dalam APBN masing-masing tahunnya, termasuk juga jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan pemerintah. Sekali lagi bahwa ini adalah keputusan tidak hanya pemerintah, tapi juga atas ya dukungan persetujuan dari DPR. Ya. Tadi jelas sampaikan bahwa ini tentu akan berdampak pada kesehatan yang paling utama ya. Oke, ini tadi mungkin sedikit ya tambahkan tadi kan. Ini data kami Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu bisa mengakses di website kami ya, pen.kemenku.id dan juga di APBN kita ya di kemenku.id, di mana tiap minggu kami merilis ya. Karena kan untuk menjaga transparansi kemudian akuntabilitas ya. Tiap minggu kami merilis tentang berapa sih anggaran untuk penanganan PEN ini dan juga realisasi sampai dengan per Jumat ya. Dan itu biasanya serata tata kelola selalu diadakan ratas, ataupun kalau nggak ratas biasanya ada rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian. Jadi tiap minggu itu kita lakukan sehingga kita bisa memantau progresnya, tidak hanya penggunaan anggaran tetapi kalau ada hal-hal baru yang harus disikapin. Ya. Hal baru yang harus dilakukan misalnya tiba-tiba muncul kenaikan COVID karena Delta. Tentunya kita melakukan inovasi penanganan baru ya. Misalnya dilakukan percepatan vaksin ya. Di mana kita meminta bantuan TNI dan Polri dan juga bidan, bidannya di bawah BKBBN ya, untuk melakukan vaksinasi termasuk BIN kita kerahkan itu. Ya, dikerahkan untuk melakukan vaksinasi. Pembiayanya misalnya nih adalah pertama ditanggung oleh pemerintah pusat, tetapi nanti akan diintersep, dipotongkan dari dana transfer umum daerah. Itu hal yang kita lakukan. Jadi artinya bahwa pemerintah pun ya harus sangat adaptif, agile ya dalam menghadapi pandemi COVID yang sangat dinamis. Namun sekali lagi tata kelola
governance terus kita jaga, ya, tetap kita jaga. Dan ini terima kasih sekali ya, baik dari BPK maupun internal BPKP maupun inspektorat dari masing-masing kementerian lembaga sangat-sangat baik ya dalam membantu menjaga tata kelola dan governance daripada pengelolaan APBN. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibunya bahwa ya, mulai tahun 2020 APBN 2020 kemudian APBN 2021 ya memang hampir keseluruhan APBN tersebut adalah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 20 nomor 2 kemudian di mengenai PP 23 dan juga yang terisi dan PP nomor 43 ya, di situ adalah untuk penanganan ya dan juga untuk pemulihan ekonomi. Dua hal itu, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Jadi APBN kita ini sebagian besar ya memang kita arahkan ke sana. Sehingga tetapi sekali lagi yang dimasukkan ke dalam anggaran PEN itu yang tadi sampaikan 577 untuk apa 695 untuk tahun 2020 dan 744 untuk tahun 2021 ini adalah yang dinilai pemerintah adalah penting ya, perlu dipantau tanpa mengabaikan program-program yang sebenarnya berjalan juga untuk keseluruhan adalah pemulihan ekonomi nasional juga ya untuk jadi Bapak Ibu semuanya itu adalah strategi yang diambil pemerintah. Jadi pemerintah masukkan tahun 2020 misalnya 695 triliun itu yang benar-benar dipantau ya yang pemerintah menilai itu sangat berdampak kepada penanganan dampak pandemi COVID ya. Sehingga memang ada misalnya ada program-program sejenis yang ya itu sudah berjalan apa adanya gitu ya. Tanpa dipantau pun itu pasti akan jalan. Gitu. Tapi on top dari itu biasanya kita pantau. Kemudian di tahun 2021 ya sama konsepnya adalah anggaran-anggaran yang pemerintah menilai itu perlu dipantau sehingga dimasukkan dalam kelompok PEN. Di dalam APBN ya, di dalam APBN itu kita lakukan tagging ya, mana-mana yang perlu dipantau sehingga tiap minggu ya kami membuat laporan kepada Presiden maupun kepada Kemenko ya sesuai dengan tata kelola yang ada. Dan biasanya nanti di Kemenko di KPCPEN ya Komite Pusat COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu dilakukan diskusi apa yang kita perbaiki, apakah perlu ada program baru dan sebagainya menyesuaikan ya dinamika daripada COVID itu sendiri. Ya. Next coba ini tadi kami sampaikan ya untuk misalnya di tahun 2020 tadi ada 695,2 triliun ya. Untuk apa saja? Kesehatan tentunya, perlindungan sosial, sektoral KL dan Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Ini sudah teman-teman BPK sudah mengaudit dan kami pun dari pemerintah perlu melihat apakah ini benar-benar berdampak ya kepada and beneficiaries misalnya dan sebagainya. Oleh karena itu kami dari pemerintah termasuk Kementerian Keuangan ya sangat mendorong ya semua pihak termasuk misalnya World Bank melakukan survei kami persilakan ya kan. ADB melakukan survei kami persilakan. Kemudian LPM UI kami dorong, universitas-universitas kami dorong untuk melakukan survei ya untuk menilai keberhasilan daripada pengelolaan anggaran yang termasuk dalam kelompok PEN ini, termasuk juga internal pemerintah misalnya dari BPS dan juga Kementerian Keuangan sendiri, ya Kementerian Keuangan sendiri. Karena apa? Ini adalah yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi tidak hanya secara akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan, tetapi secara kinerja, ya, end goal-nya juga harus tercapai. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita semua menyadarin, ya. Kita harus menyadari ternyata memang kita perlu banyak belajar. Jadi tepat sampaikan oleh moderator tadi, lesson learn yang paling penting. Dan lesson yang paling penting adalah data. Ya. Data mengenai kemiskinan terpadu, ya. Data mengenai UMKM, ya. Data mengenai sektor pertanian, data mengenai sebagainya. Kelihatannya memang itu hal yang utama
yang menjadi pembelajaran saat ini yang ke depan harus segera kita perbaiki. Dan pemerintah, dan ini Kementerian Keuangan bersama dengan pihak terkait melalui sistem pemerintah berbasis elektronik, Satu Data Indonesia, ya. Kalau SPB itu koordinatornya ada di Kemenpan RB, Satu Data Indonesia itu koordinator ada di Bappenas, berkolaborasi untuk terus berusaha memperbaiki data ini. Dan tepat sekali juga Bapak listener yang lain adalah masalah kolaborasi. One way, dengan ada istilahnya sepanjang tahun 2020-2021 terjadi percepatan yang luar biasa di digitalisasi birokrasi pemerintah. Ya. Artinya bahwa ini juga perlu dikapitalisasi ke depan sehingga operasional pemerintah itu jauh lebih efisien dan jauh lebih akuntabel. Dan sekali lagi payungnya sudah ada, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE dan juga Satu Data Indonesia. Ya. Mungkin ini nggak perlu kami jelaskan satu-satu, nanti Bapak-Ibu semua bisa melihat berbagai program, ya, misalnya untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial tadi, ya, masing-masing sudah ada surveinya, Bapak-Ibu semuanya yang hadir siang ini ataupun bisa melihat, bisa membaca nanti, dan juga bisa ngikutin, karena kami melaporkan itu secara rutin tiap minggu. Kami taruh di website juga, kami sampaikan ke mulai dari kantor staf presiden dan semua pihak termasuk Kemenko, ya. Kemudian tiap bulan pun biasanya Ibu Menteri juga melakukan press release, ya, press conference, menyampaikan capaian-capaian APBN, ya, fiskal, termasuk di dalamnya juga capaian anggaran yang kita kelompokkan dalam anggaran BPN tersebut. Jadi kalau Bapak-Ibu semua masuk ke websitenya Kementerian atau ketik aja di Google APBN kita, gitu, nanti pasti ada, kita ada press conference kita bulanan, biasanya Bu Menteri langsung yang memimpin. Itu sangat detail sekali kami sampaikan segala hal terkait dengan pengelolaan fiskal, ya, termasuk di dalamnya ada dana yang kami kategorikan sebagai anggaran PEN tadi. Bapak-Ibu semuanya, di tahun 2021, mungkin langsung aja karena waktunya nggak banyak, ya, langsung aja ke halaman 17, ya. Di tahun 2021, ya, anggaran kita alokasikan untuk pengelolaan PEN itu berjumlah 744,77 triliun. Ya. Ini sekali lagi adalah menyesuaikan dinamika di tahun 2021. Kalau di tahun 2020 kita buat 6 klaster gitu, ya. Di tahun 2021 kita buat 5 klaster, yaitu kesehatan, ya. Totalnya itu 214,9 triliun, ya. Kemudian realisasi per 3 Desember kemarin mencapai 65,4%, ya. Kemudian perlindungan sosial itu 3 Desember itu hari Jumat, ya. Biasanya kita membuat laporan itu per Jumat. Sekali lagi, ini kita laksanakan sistem pemerintah itu sudah online, ya, real time online, ya. Namun demikian kita perlu kepastian sehingga biasanya di Sabtu Minggu itu teman-teman dari khususnya Dirjen Perbendaharaan melakukan cek and recheck, lah, sehingga hari Senin biasanya kita rilis untuk kita sampaikan, kita masukkan ke dalam website dan kita laporkan kepada semua pihak terkait. Kemudian perlindungan sosial total 186,64 triliun, ya. Kemudian program prioritas 117,94 triliun, dukungan UMKM dan koperasi 162,4 triliun, dan insentif usaha itu 62,83 triliun. Total, ya, realisasi sampai dengan 68,9%. Tadi sampaikan oleh moderator, penyerapannya rendah. Jadi Bapak-Ibu semuanya, di situasi COVID saat ini sangat tidak mudah, ya, melaksanakan program-program terutama untuk fisik, ya. Jadi memang ini adalah suatu trade-off. Istilahnya kan pemerintah itu selalu ngegas dan ngerem, lah. Mungkin Bapak-Ibunya selalu tahu, oh, ini PPKM level berapa, kalau level 3 itu harus seperti apa, level 2 seperti apa, level 1 seperti apa, level 4 seperti apa, gitu, ya. Pemerintah sangat detail mengatur tersebut, ya. Karena apa? Itu diperlukan. Ya. Hasilnya, kita termasuk yang terbaik di dunia dalam menangani COVID ini. Ya. Dari yang sangat tinggi, di atas 50 ribu bulan Mei, Juli, Agustus, ya, awal Agustus sampai Agustus. Saat ini tadi saya sampaikan on average adalah 7 days itu hanya sekitar 250, ya. Bersyukur, ya, mudah-mudahan nggak bertambah. Sekarang ada isu terkait dengan Omicron yang baru, ya. Mudah-mudahan kita sangat jaga sekali, ya, sangat jaga sekali, dan
Kami, saya termasuk di tim pen tersebut, sangat memahami keluhan daripada masyarakat, keluhan daripada dunia usaha, ya, tentang di mana pemerintah sangat tadi ngegas dan rem, digas, direm lagi, digas, dan rem lagi, benar-benar menyesuaikan. Karena tidak, karena kita terus terang Bapak Ibu semuanya, kami tadi sampaikan sampai dengan tanggal 3 Desember itu, ya, sampai dengan tanggal 3 Desember tersebut, ya, yang terkena COVID itu 4,257 juta, ya, kasus kumulatif, ya, kematian, ya, 143,87 ribu, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sangat besar jumlah itu, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Maka kita semua, kami ajak juga membuat satu ini, juga kita harus memilih nih, ya kan? Memilih pada suatu yang sangat-sangat sulit, apakah kita memilih pembatasan tadi, ya, atau kita bebaskan. Tapi isunya seperti di Eropa saat ini, gitu, ya kan? Tentu itu pilihan-pilihan, dan bersyukur kita memilih tadi digas, direm, ya, menyesuaikan dengan dinamika dan dilakukan dengan sangat hati-hati, Bapak Ibu semuanya, dievaluasi, oh, kota ini, kabupaten ini sekarang naik level berapa, kalau sudah naik PPKM level 2 berarti sudah boleh seperti ini, ya. Setiap ada satu kejadian dianggap penting oleh pemerintah, ya, dianggap pemerintah. Oleh karena itu ini menjadi sangat sangat apa, ya, kami di pemerintah, di Kementerian Keuangan pun, ya, kerjanya 24/7, ya, 24 jam kali 7 hari. Jadi rapat itu sekarang, ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, ya, Sabtu Minggu itu kayak hari kerja biasa saja. Jadi harus adaptif, agile, berbasis teknologi informasi, namun harus akuntabel. Ini tantangan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini sekali lagi tantangan, dan kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih, ya, atas dukungan semua pihak, ya, termasuk juga para auditor, untuk terus menjaga governance daripada pengelolaan APBN di masa yang tidak mudah ini. Ya. Tadi hal baru juga di mulai tahun 2021 ini ada namanya tadi, ya, dalam rangka untuk saling bekerjasama, berkolaborasi, ya, dalam menangani ini, ya. Makanya pemerintah daerah pun, ya, juga diminta untuk, bukan diminta, secara bekerjasama untuk melakukan penanganan COVID ini. Misalnya di tahun 2021 ini, ya, ada ketentuan 8% dari pagu dana transfer umum itu adalah untuk penanganan COVID. Ya. Di luar itu pun, ya, di luar itu pun masih ada, ya, pemerintah daerah itu diwajibkan untuk mengalokasikan 20%, ya, dari DTU itu untuk perlindungan sosial, dan juga untuk dukungan pemulihan ekonomi 5% dari belanja wajib di DTU. Ini kita pantau Bapak Ibu semuanya, dan kami bersyukur, ya, nanti ada dari Kementerian Dalam Negeri juga, kerjasama Kementerian Keuangan, Kemendagri, ya, sangat bagus sekali, sehingga ownership dan juga support dari seluruh pemerintah daerah itu sangat bagus. Kami ingat karena pada waktu kemarin, bulan-bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, awal November, ya, masih itu hampir tiap minggu, ya, rapat pemantauan PPKM langsung dipimpin oleh Pak Menko itu. Jadi per provinsi dilakukan. Jadi minggu ini misalnya provinsi ini, minggu ini provinsi ini, minggu ini provinsi ini, dilakukan itu terus, ya. Nanti at the same time kadang-kadang paralel Pak Menko Marinvest juga melakukan untuk topik-topik tertentu misalnya begitu, ya. Untuk topik-topik tertentu. Jadi sangat dan tentunya ratas, ya. Ratas hampir tiap minggu yang dimana presiden langsung untuk penanganan COVID ini. Kalau ada isu, ya, maka nanti even Pak Menko pun, baik Marinvest maupun Menko Perekonomian, bisa berkomunikasi langsung dengan pimpinan di daerah itu terkait dengan progres penanganan COVID di daerah. Sehingga ini adalah bentuk birokrasi yang adaptif, ya, dan bersyukur Bapak Ibu semuanya, kalau sebelumnya kita masih agak-agak awam dengan video conference gitu,
salah satu lesson learned ya saat ini video conference menjadi sesuatu yang sangat utama itu di birokrasi saat ini. Ya. Sama halnya tadi sampaikan masalah data tadi menjadi satu yang sangat-sangat penting sekali ya kami lihat sehingga inisiatif berdasarkan Perpres 39 tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia berkolaborasi dengan Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan sistem berdasarkan itu menjadi sangat-sangat penting dan tentunya kami sangat mendukung sekali kalau misalnya teman-teman auditor ya untuk mengembangkan apa disebut dengan kalau di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ada sebenarnya CACM tuh, continuous audit, continuous monitoring itu, atau mungkin ya audit lah. Kami sangat dukung itu ya, karena itu tentunya akan memberikan preventive control yang jauh lebih bagus daripada nanti korektif gitu ya. Mungkin itu karena waktu ya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi ya. Tapi in short memang ini adalah situasi yang nggak pernah siapapun menduga. Namun kita bersyukur bahwa dengan berkolaborasi ya Indonesia bisa melewatin ya, menghadapin dan mudah-mudahan nanti kita bisa melewatinya dengan baik. Dan tentunya kita harus bisa mengkapitalisasi hal-hal baik ya sepanjang kita menghadapi COVID ini karena ternyata sisi baiknya juga banyak ya. Kita sadar bahwa data perlu diperbaikin. Kita percepatan untuk digitalisasi birokrasi benar-benar terjadi saat ini ya. Oleh karena itu yang baik ini harus kita teruskan nanti. Ya. Hal-hal buruk misalnya tadi ternyata data yang jelek tadi ya harus kita perbaiki ke depan. Tentunya dengan hari ini kami diundang di IAI ya, tentunya di sini banyak sekali teman-teman auditor ya, baik internal maupun eksternal maupun teman-teman yang melakukan audit terhadap BUMN ataupun pihak lain yang mendapatkan bantuan dari pemerintah karena sepanjang tahun 2020-2021 pemerintah memberikan bantuan sangat banyak itu. Baik itu subsidi bunga, subsidi penjaminan, ya, maupun bantuan pemerintah lainnya kepada dunia usaha, ya, subsidi pajak termasuk, ya, sangat banyak sekali di situ. Dan kami sangat sadar bahwa data masih jauh perlu ditingkatkan, ya. Oleh karena itu, kami berkeyakinan dengan kita diskusi ya siang ini kemudian terus dukungan dari semua pihak tadi mudah-mudahan Indonesia kok secara bersama-sama ya kita bisa melewati masa sulit dengan sangat baik dan tentunya kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran baik dari situasi yang sangat tidak terduga ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Sudarto, presisi sekali waktunya. Bapak, izin dari beberapa yang tadi disampaikan, Bapak-Ibu sekalian juga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita summary-kan bersama. Di antaranya tadi kita sudah lihat data yang disampaikan dari sekitar berapa 695 triliun ya Pak Sudarto ya. Realisasi kita saat ini mencapai 82,8%. Terbagi untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, UMKM, korporasi, dan insentif usaha. Tadi satu yang dikemukakan oleh Pak Sudarto, pentingnya kita punya lesson learned. Jadi jangan sampai badai pasti berlalu, katanya. Tapi jangan sampai badainya lewat, kita nggak dapat apa-apa. Minimum, kita punya cambuk untuk sama-sama sadar bahwa data itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Basis data itu menjadi penting, bukan hanya untuk akuntabilitas, tapi juga untuk kita mengambil keputusan-keputusan di bidang pemerintah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, berhubung Pak Sudarto setelah ini ada acara ya Bapak ya, jadi kami persilahkan Bapak-Ibu peserta yang ingin segera, yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusi, boleh silakan. Langsung silakan di-unmute mikrofonnya atau boleh mengetikkannya lewat chat. Kami persilahkan.
Ini ada nih kayaknya Bapak, sebentar. Sebentar ya. Wah. Sebentar ini masih. Oke, baik Pak. Yang pertama ya. Dari Pak Abdul Rauf. Nah, ini pertanyaan rakyat ini Pak. Pertanyaan sejuta umat. Yang terhormat Pak Sudarto. Sumber dana COVID itu Pak, 895 triliun tadi, itu duitnya kalau disusun itu seberapa banyak itu Pak? Berapa kilometer kalau kita susun di jalan itu, memenuhi jalan. Nah itu sumbernya dari mana Pak Darto? Demikian dari Pak Abdul, silakan Pak Sudarto. Terima kasih pertanyaannya ini sangat menarik. Tapi saya mau mengajaknya begini dulu. Ya. Pertanyaan pertama adalah begitu kita mendapatkan mengalami pandemi seperti ini, apa harus kita lakukan? Yang kita selamatkan tentu nyawa dulu, ya kan? Satu, ya kan? Harus, ya kan? Nggak mungkin kita melakukan kegiatan masih bisnis sosial, tetapi rakyat kita terkena COVID, ya mohon maaf kalau Anda lihat di India, ya kan, ya mohon maaf tidak menyebut ya, di Cina di awal-awal dulu gitu ya, orang pada meninggal di banyak tempat gitu ya, di 9 tempat, di India Anda lihat orang berebut oksigen dan sebagainya, ya kan. Anda bisa dibandingkan dengan Indonesia, sebelum itu kejadian, ya, pemerintah sudah berkeliling kemanapun, sehingga apa, jaminan oksigen ada kejadian 1-2 ya, tapi itu tidak masif, sangat kecil sekali. Jaminan oksigen ada, ya kan? Jaminan obat ada, gratis untuk seluruh masyarakat sepanjang tag-nya itu adalah COVID dijamin sampai sembuh, ya kan, oleh pemerintah, ya kan? Itu pilihan. Pilihan kedua adalah sisi bahwa semua pihak harus kita kurangin bebannya. Kenapa? Tentu dengan tidak adanya orang yang beli, ya kan? Tidak ada orang keluar rumah dan sebagainya. Tentu banyak sekali dunia usaha yang terdampak, ya kan? Kalau dunia usaha terdampak, pasti banyak sekali ya yang berkurang penghasilannya, bangkrut dan sebagainya, pengangguran dan sebagainya. Itu harus ditanganin, ya kan? Itu pilihan. Apakah yang tidak punya penghasilan ini nggak kita support? Harus kita support, ya kan? Oleh karena pada waktu itu ya, kalau sebelumnya penerima PKH itu ada sekitar 10 juta, ya, kemudian BPNT itu sekitar 10 juta, kita tingkatkan, ya kan? Jumlahnya menjadi sekitar 28 juta. Kemudian juga UMKM ya, yang tidak bisa membayar cicilan, bunganya ditanggung pemerintah dengan subsidi bunga. PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, ya kan, pekerja. Dunia usaha dikasih bantuan pemerintah, pemerintah usaha mandiri. Kenapa? Memang nggak bisa mandiri, memang nggak bisa usaha, ya kan. Pekerja dikasih juga subsidi upah. Kartu prakerja yang sebelumnya memang untuk peningkatan apa istilahnya itu kompetensi ditwist ya, setengah untuk peningkatan kompetensi, setengah untuk bantuan sosial. Itu pilihan-pilihan yang harus kita lakukan, ya kan, pilihan-pilihan yang kita lakukan. Kemudian dunia usaha harus tetap berusaha, kalau enggak, kalau nanti COVID-nya selesai, dunia usaha berhenti, akan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar. Oleh karena itu pemerintah memberikan ya kan placement penempatan dana di bank umum agar bank umum bisa memberikan pinjaman yang jauh lebih murah. Pemerintah juga memberikan pinjaman kepada Pemda agar investasinya tetap bisa berjalan. Itu pilihan-pilihan yang harus kita lakukan, ya kan? Di saat bersamaan penerimaan pajak tidak setinggi yang sebelumnya. Tentu karena ekonomi terdampak, dunia usaha terdampak, pasti ya pasti ya dunia usaha penerimaan pajak berkurang. Oleh karena itu sesuai dengan undang-undang nomor 2 ya kan, Perpu nomor 1 kemudian undang nomor 2, pemerintah diberi fleksibilitas untuk menaikkan defisit yang sebelumnya di undang-undang keuangan negara itu maksimal 3%, lebih dari 3% sampai dengan tahun 2023. Kalau kata-kata defisit pasti dari pinjaman. Namun tadi ada kolaborasi kita dengan Bank Indonesia. Salah satunya adalah yang disebut dengan burden sharing. Ya.
even Bank Indonesia pun ya membantu pemerintah, ya membantu pemerintah dalam bentuk yang disebut dengan burden sharing, ya di mana pemerintah misalnya di TAP ada 3 kali SKP ya antara Kemenko dan Bank Indonesia, misal di SKB yang pertama dulu ya, pertama kali itu ya ada yang disebutkan public good dan non public good. Yang public good sekitar 397 triliun itu, 56 triliun itu adalah bunganya 0% dari Bank Indonesia. Yang non public good sejumlah 177,03 triliun itu ya. Ada beberapa, ada dua skema ya. Pertama tadi ya, bahwa pemerintah akan menanggung ya bunga itu reverse repo kurangi 1%, sisanya ditanggung oleh Bank Indonesia. Kalau dibandingkan dengan bunga yieldnya SPN ya. Kalau yield SPN misalnya 7%, sedangkan RN 4%, berarti kan 4 kurang 1, 3 ditanggung pemerintah, sedangkan 4-nya ditanggung oleh Bank Indonesia. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Dan itu disetujui oleh DPR. Ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu semua pilihannya adalah menaikkan pinjaman. Ya, karena kita harus memilih nyawa atau ekonomi. Ya, nyawa atau ekonomi. Pasti semua kita memilih nyawa dulu lah, ya, pastilah. Tapi pada sepersamaan ya, kita tetap mempertahankan momentum daripada perekonomian. Jangan sampai perekonomian itu adem gitu. Kalau udah adem nanti ngangetkannya lagi perlu waktu. Dan itu nggak bisa seperti itu. Jadi tetap kita pertahankan momentum pertumbuhan sehingga Bapak Ibu bisa ngelihat ya pendalaman penurunan growth tadi di Indonesia termasuk yang sangat bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun 2021 ini kita akan melihat pembalikan ekonomi. Ini sudah terlihat tanda-tanda ekonomi akan tumbuh lagi, ya, seperti sebelum COVID. Dan mudah-mudahan Omicron tidak berdampak sangat besar bagi Indonesia. Sangat besar. Ini penting. Dan mudah-mudahan ini ya mohon doa kita bersama itu Bapak Ibu semua. Karena pada akhirnya pasti akan berdampak kepada kita semua. Mungkin itu Mbak, jawabannya Mbak. Ya, jangan sampai ya Pak ya, Omikronnya menggila gitu ya, seperti kayak Delta kemarin. Delta ini, kemarin gitu ya. Ini kabar terakhir PPKM level 3 sudah di-cancel nih Pak. Jadi kalau yang PPKM biasanya Pak Menko atau Menko Perekonomian atau Menko Manifest biasanya mengumumkan. Dan bersyukurlah mudah-mudahan karena mobilitas penduduk ini ya sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Iya betul. Mudah-mudahan ini didasari oleh analisis yang sangat tepat dan mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan angin segar pada semua pelaku usaha termasuk pariwisata ini yang sangat-sangat terdampak itu. Ya kan? Karena jasa itu kan nggak bisa dikirim. Orang harus ini kan harus datang ya Pak. Pada saat dikonsumsi pada saat itu dibuat kan jasa itu beda dengan produk kan. Jadi yang dimana banyak sekali masyarakat kita itu hidupnya dari jasa ini, terutama jasa pariwisata ya. Ya mudah-mudahan sudah melihat saya beberapa kali datang ke misalnya Denpasar dan sebagainya ya kelihatan sudah ada tanda-tanda meskipun masih turis domestik ya. Kita doa semuanya, kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan itu terus membaik ya. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tadi PPKM-nya di cancel, tapi jangan lupa ya, jangan juga kita kebablasan ya untuk tadi berpariwisata kemana-mana. Semoga kita sama-sama masih bijak lah. Baik Pak Abdul Rauf, sudah tersampaikan ya Pak ininya jawabannya, defisit tadi dari mana? Baik Pak Sudarto, mungkin kita melangkah ke pertanyaan kedua. Ini dari Pak Muller Manalu. Ini kayaknya curhat tapi Pak. Kayaknya curhat nih Pak. Salam untuk Pak Muller deh. Mana? Pak Muller ada di layar Pak Muller? Pertanyaan sih nggak ada. Saya hanya silakan. Apresiasi aja ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Apresiasinya Pak, boleh apresiasi disampaikan. Saya memang itu. Kemarin kita dengarkan salah satu lembaga tertinggi negara ada yang ini apa namanya? Protes. Ya. Yang pertanyaan saya mungkin bagaimana cara Departemen Keuangan untuk memotong proporsional per ini, per departemen atau lembaga seperti itu mungkin. Ya. Bapak bukan dari barisan yang protes kan?
Bukan. Oh, bukan ya? Bukan dari seberang kantor saya ya, Pak? Siap. Baik, terima kasih. Nih, makasih. Kan begini ya, ini memang selama tahun 2020-2021, pemerintah tadi menyesuaikan dengan dinamika dari COVID, terus melihat, melakukan refocusing terhadap anggaran. Tentunya nggak sendiri ya. Tentu dengan teman-teman Bappenas biasanya ya kan. Kemudian di awal tahun biasanya kita membahas, karena kan di awal tahun sebelum APBN diketok kan harus kita sesuaikan dengan RKP dan reja KL-nya, ya kan. Kemudian begitu APBN diketok ya kan menjadi undang-undang APBN dan dilaksanakan, refocusing biasanya cukup kita laporkan ke Bappenas. Kalau case-nya yang kemarin itu kelihatannya kan dari awal ya. Jadi memang dari RKP dan renjanya memang segitu gitu dari Bappenasnya gitu ya. Karena itu ada namanya tripartit ya. Ada namanya tripartit antara KL kemudian Bappenas dengan Kementerian Keuangan. Jadi program-programnya itu biasanya nanti yang menseleksi itu Bappenas, kemudian dari Kementerian Keuangan itu menghitung berapa sih paku anggaran yang bisa kita gunakan sampai tahun depan gitu. Melihat beberapa asumsi-asumsi yang kita gunakan. Sehingga itu kreator diskusi yang iteratif gitu ya, sehingga kita sepakatin anggarannya seperti itu. Dan tentu tidak memuaskan semua pihak, yakin. Tidak memuaskan semua pihak, pastilah. Jadi artinya bahwa dinamika itu pastilah terjadi, dan kami kok meyakinin kita semua itu sudah sangat-sangat dewasa, dan itu pasti bisa dibicarakan. Pasti bisa dibicarakan. Karena isunya tidak hanya ke pemerintah pusat, pemerintah daerah kan juga gitu. Karena apa? Pemerintah daerah itu kan kita minta juga bersama dengan Kemendagri untuk melakukan refocusing anggaran juga. Jadi kalau tiap minggu waktu kita melakukan diskusi dengan pemerintah daerah ya, yang biasanya dipimpin oleh Pak Menko itu, Pak Menko Perekonomian maupun Pak Menko Marinvest, itu selalu komplain juga sampaikan ke pemerintah daerah. Pak, kami diminta melakukan refocusing seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kami diminta tadi misalnya diminta untuk 8% dari DTU, dana transfer umum itu untuk penanganan COVID ya. Padahal di daerahnya mungkin hanya sedikit yang terkena COVID, ya kan? Padahal di PMK kita disebutkan bahwa minimal 8% dilakukan untuk melakukan itu gitu. Seperti itu harus kita diskusikan. Jadi artinya along the way di implementasinya pasti ada permasalahan, ya. Dan bersyukurlah dengan diskusi yang terbuka seperti ini, ya pasti ada debat di publik, pasti ada lah. Yang namanya kita bernegara itu paling besar kali. Tapi sakit kalau nggak punya Tuhan kita udah gila gitu kan. Tapi mengalah untuk menang. Izin dari mana ini? Tapi kita bersyukur ya, selama ini itu dengan istilahnya kematangan dari bapak-bapak pimpinan kita semua itu dapat diselesaikan dengan baik lah. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Sudarto, Pak Muller, Pak Abdul Rauf. Semoga sudah menjawab ya. Ya, semua orang terkena dampak pemotongan. Kami pun begitu. Baik, siap Pak Sudarto. Mudah-mudahan sukses, lancar juga. Kita sama-sama bahu-membahu dalam melakukan penanganan COVID. Kementerian Keuangan, saya pribadi itu sudah bisa kebayang bagaimana sibuknya teman-teman. Tadi laporan tiap minggu, laporan bukan hanya level kantor. Kalau untuk Kementerian Bapak-Ibu levelnya, ditunggu publik setiap saat gitu ya, mata-mata netizen ini juga cukup tajam gitu kan. Terima kasih sekali Pak Sudarto atas paparannya dan penjelasannya buat kami-kami di siang hari ini, para akuntan dan para peserta ini jadi semakin tercerahkanlah tentang bagaimana sih sebenarnya upaya pemerintah. Baik Pak Darto, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mbak, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Ya, baik Pak Darto. Kita untuk rapat di tempat lain ya. Sekali lagi, siap. Kami sangat terima kasih dukungan dari teman-teman IAI dan juga sebagian besar kan teman-teman dari auditor juga ya, atas penjagaannya ini ya. Mudah-mudahan kita secara bersama-sama bisa melewati situasi yang gak mudah ini dengan sangat-sangat baik. Makasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami mohon izin undur diri. Makasih. Siap. Ya, mohon izin. Terima kasih. Baik, Bapak. Ya. Mohon izin lift dulu, Mbak, ya. Baik. Ya, monggo Pak Darto. Sampai ketemu, Pak, ya.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan peserta RSPC kelima dalam rangka Astawindu IAI, kita akan langsung beranjak kepada sesi kedua. Kali ini narasumber kita sangat menarik. Beliau ini berasal dari Kementerian Kesehatan. Jadi nanti kita akan mendengarkan paparan dari narasumber dari Kementerian Kesehatan mengenai pelaporan keuangan untuk penanganan pandemi. Telah hadir Bapak-Ibu bersama kita. Ini Pak Doli Wilfred, beliau itu adalah Auditor Madya di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang menarik Bapak Ibu, kalau auditor backgroundnya akuntansi itu sudah biasa. Pak Doli ini backgroundnya dokter, bukan begitu Pak Doli? Jadi kami juga, saya juga sangat interest nih, wah auditor backgroundnya dokter, cocok sekali ini untuk menangani situasi seperti ini. Beliau memperoleh gelar sarjana Bapak Ibu, sarjana kedokteran serta pendidikan dokter umum dari Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, lalu magister kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat juga, magisternya dari Universitas Hasanuddin. Pak Doli, sudah siap Pak Doli dengan layar Zoom? Ya, Bu. Baik, siap, Pak Doli. Tanda. Kami sudah sangat tidak sabar, Pak. Saya juga pengen dengar share dari Bapak nih, auditor yang dokter. Kita belum punya, Pak, auditor yang dokter. Jadi Pak Doli ini yang sangat menariklah buat kami-kami di sini. Silakan Pak Doli, layar Zoom milik Bapak 20 menit ke depan. Baik, Ibu, terima kasih. Izin yang terhormat Bapak Ibu dari IAI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga para undangan yang ada di sana. Sebelum memulai, mungkin kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64. Semoga tetap jaya ke depan dan dapat terus membantu Republik ini untuk lebih bagus lagi. Terima kasih. Terkait ini, saya coba untuk mencari data. Kemarin itu kami mendapat perintah dari Inspektur Jenderal. Ini kami mohon maafkan beliau karena beliau sedang ada di Surabaya mewakili Menkes untuk menerima anugerah meritokrasi di Surabaya. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa slide-nya dilanjut. Ya, kurang jelas. Ya, izin sini, sebentar, izin ya. Sebentar Pak Doli. Rekan-rekan panitia apa bisa dibantu? Memang ini ngeblur nih, nggak kebaca. Silakan Pak Doli dilanjut sambil ya. Dicoba. Iya, baik. Ketika terjadi pandemi COVID ini di akhir-akhir 2019 masuk ke Indonesia di 2020 awal, ya semua orang pasti tersentak lah ceritanya. Karena betul tadi Pak Sudarto dari Kemenq bilang, dan Ibu Sanda, ini register, risk registernya nggak ada di kita. Kita semua masih sama belajar untuk menghadapi atau menanggulangi penyakit pandemi yang meluas dengan sangat cepat. Kalau kita pelajari dari sisi kesehatan, cuma dua hal yang akan kita lakukan, yaitu menurunkan angka kematian dan menurunkan angka insiden. Itu tercermin dari langkah-langkah kegiatan ini sebelum kita merancang satu anggaran, itu terkait dengan testing. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin sering dengar 3T, testing, tracing, sama treatment. Seperti itu kira-kira. Testing terhadap pasien yang bergejala, tracing terhadap orang di sekitar pasien yang bergejala dan positif itu, apakah terdampak terhadap orang-orang di sekitar. Terus untuk klaim pasien ini terkait dengan treatment terhadap pasiennya, tentunya juga ada insentif terhadap tenaga kesehatan yang melayani.
Yang jadi masalah ini adalah penanganan COVID ini juga kalau kita lihat, Bapak Ibu, mengancam nyawa gitu. Banyak teman-teman kami di kesehatan yang, mohon maaf, kami bilangnya gugur ya, Bapak Ibu, dalam melakukan pelayanan terhadap penderita COVID ini. Dimana kalau Bapak Ibu dengar memakai hazmat itu nggak bisa dibuka 8 jam baru dibuka setelah selesai pekerjaan. Nah, lalu untuk mengantisipasi atau meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia, maka kita akan melakukan imunisasi. Yang pertama tentu vaksin, yang kedua pelaksanaan imunisasinya, dan yang terakhir itu adalah penelitian laboratorium COVID-19 terkait nanti Bapak Ibu dengar itu akan dilakukan booster ya, booster serentak untuk masyarakat, seperti itu kira-kira. Nah, yang terakhirnya itu tentang pengawasan kekarantinaan kesehatan dan sarana prasarana di Wisma Atlet ya Bapak Ibu, kira-kira itu. Jadi dari situlah desaining kita membuat anggaran dan melakukan kegiatan. Kami menyadari bahwa untuk penanggulangan COVID ini tidak bisa hanya sektor kesehatan, jadi lintas sektor. Mungkin anggaran itu ada di sisi misalnya Kementerian Sosial ataupun dari sisi kementerian yang lain dan masyarakat. Jadi semua terlibat di sini. Ya, tinggal sinkronisasi anggaran ini terhadap anggaran-anggaran lintas sektor dan di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Tadi Pak Sudarto bicara, kita juga melibatkan kegiatan vaksinasi dengan TNI dan Polri. Tapi tidak hanya itu juga, pihak-pihak dari swasta atau masyarakat, misalnya klinik-klinik, rumah sakit, dan ada LSM yang melakukan sentra-sentra vaksinasi, kalau Bapak-Ibu lihat, ada di mal, ada di RT-RW, dan lain sebagainya. Nah, itu dengan vaksin yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Baik, bisa dilanjut, Pak, slide berikutnya. Oke, nah ini cerminan dari anggaran tadi. Kami ambil ini dari laporan semester 3, jadi terakhir itu September tanggal 30. Begini kira-kira realisasinya. Sampai dengan 30 September, data itu bahwa anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah itu telah terrealisasi 61,32%. Nah, untuk penelitian masih sedikit, Bapak-Ibu, baru 2,72%. Nanti kita lihat detailnya setelah slide berikut. Baik, lanjut. Ya, Bapak-Ibu. Nah, untuk testing PCR dan testing rapid antigen, testing PCR sudah 60,07%. Dan untuk tes rapid antigen sudah 76,54% realisasinya, Bapak-Ibu. Lalu untuk pemeriksaan whole genome, ini dilakukan di Litbang sebagai konversi dan juga yang sequencing, dan yang pemenuhan reagen testing yang untuk lab-lab di daerah, ya Bapak-Ibu. Jadi kami membangun jejaring laboratorium sampai ke daerah. Realisasi sampai dengan saat ini 53,69%. Selanjutnya, silakan Pak. Ya, nah ini untuk terapeutik, untuk pembiayaan pasien yang terdiri dari pembayaran rawat, lalu obatan, lalu tenaga kerjanya, insentif nakes, dan sarana prasarana yang dipakai. APD, oksigen konsentrator, tenda dan velbet ini masih belum ada realisasi dan ada beberapa yang belum ada realisasi. Nah, ini semua untuk terapeutik sampai dengan saat ini sudah terrealisasi 62,25%.
ini membludak pada saat sekitar bulan Juni-Juli yang varian Delta menyebar. Jadi seperti Pak Sudarto dari Kemkeu bilang, mobilitas berbanding lurus sama ekonomi, penyebaran COVID ini dan terjadinya penderita dan meningkatnya pasien COVID ini akan terjadi pembengkakan biaya terhadap penata laksanaan pasien COVID tersebut yang sangat luar biasa. Yang jadi masalah, Bapak Ibu, bukan uangnya yang kurang, Bapak Ibu. Tenaga kerja dan fasilitas sarana-prasarana kesehatan kita terbatas. Seperti itu. Misalnya pada saat itu bed kita kurang, orang harus dirawat di selasar, oksigen kurang. Nah, itu. Jadi keturutsertaan masyarakat untuk melakukan distancing, prokes dengan tertib, itu sangat membantu sekali. Begitu juga dengan untuk orang-orang yang bepergian, jangan sampai dia bepergian, kita tidak tahu kondisi dia COVID atau tidak. Itu sangat membantu sekali. Nah, ini untuk terapeutik. Selanjutnya, Pak. Ya, nah, ini untuk vaksinasi. Yang sampai dengan saat ini, terakhir kita sudah untuk vaksinasi satu itu sudah 142 juta. Sedangkan untuk vaksinasi duanya masih sekitar 80-an juta. Kami agak sulit karena di masyarakat ada yang menolak untuk dilakukan vaksinasi. Dan juga permasalahan adalah untuk membawa masyarakat atau merubah pemahaman masyarakat untuk divaksinasi, Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kalau ada terobosan pada saat ulang tahun ke-64 ini bisa membantu kami supaya meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat divaksinasi, itu sangat luar biasa. Jadi kita tercipta herd immunity-nya nanti bisa di level lebih dari 85%. Nah, kita sekarang sedang mengantisipasi jangan terjadi spread Omicron. Itu kita sudah membicarakan di Kementerian Kesehatan tentang kemungkinan terjadinya gelombang 3. Dengan jenis virus yang jauh lebih ganas, gejalanya tidak terlalu, tapi tiba-tiba orang meninggal. Nah, itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Pengalaman dari varian Delta kemarin. Nah, kalau itu terjadi, ceritanya lolos seperti itu, nggak ngerti lagi, Bapak Ibu. Karena kita tahu fasilitas kesehatan, tenaga nakes itu terbatas. Limited dia. Ketika itu terjadi, waduh, semua sudah habis, Bapak Ibu. Obat habis, oksigen habis, ya kan, bukan orangnya nggak dirawat, oksigennya yang habis, Bapak Ibu. Orang kan bisa meninggal karena nggak menghirup oksigen. Karena dampak dari COVID ini, ada orang dia nggak bisa bernafas, menarik nafas, paru-parunya nggak berfungsi, Bapak Ibu. Nah, itu apa namanya, boleh dibilang siksaan yang luar biasa lah. Nah, itu kami harapkan tidak terjadi, ya kan. Jadi seperti ini designingnya. Jadi terus untuk menambah tempat isoman itu, kami ada yang fasilitas D itu bikin sentra vaksin dan tempat isoman. Ada Kemenkes punya Poltekkes di provinsi-provinsi, di situ ada tempat isoman, isolasi mandiri yang orang yang terkena COVID atau yang dicurigai COVID, itu Bapak Ibu, memperluas layanan itu kira-kira seperti itu. Baik, lanjut, silakan. Nah, ini penelitian, Bapak Ibu. Penelitian ini di sini ada
yang ribut-ribut itu kemarin ada plasma konvalesens ya, kalau kita dengar itu ada penelitiannya, baru serapannya 16%. Terus uji klinis pengobatan itu baru 2,37%. Vaksin merah putih, uji klinisnya fase 2 baru 0,02%. Jadi semua tuh diadopsi Bapak Ibu. Yang mungkin terakhir nanti kita akan melakukan penelitian untuk booster, belum tercermin di sini ya Bapak Ibu. Untuk booster vaksin ketiga. Seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah divaksin Sinovac, itu temannya Sinovac kah atau Pfizer kah atau Moderna kah? Nah, kita cari yang terbaik dari itu, dari varian yang sudah Bapak Ibu sudah terimunisasi. Seperti itu. Nah, itu nanti diambil untuk diberikan kepada masyarakat secara luas. Karena ada 1,2 juta sudah diberikan untuk nakes kita. Nakes-nakes itu. Mereka sudah booster gitu. Nah, sekarang booster untuk umum masyarakat itu yang nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjutnya. Baik, ini sisi penelitian. Selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, ini rumah sakit darurat penanganan COVID, rumah sakit darurat COVID. Jadi ada beberapa rumah sakit yang ada rumah sakit darurat penanganan COVID. Yang pertama itu di atas Wisma Pademangan. Dan ada hotel karantina dan isolasi. Ada itu, Bapak Ibu. Terus rumah sakit darurat penanganan COVID, kita juga sudah anggarkan, tapi anggarannya masih terserap cuma 3,98%. Dan penyediaan sarpas alkes rumah sakit darurat COVID atau rumah sakit lapangan, itu masih 1,95%. Total keseluruhan untuk rumah sakit penanganan darurat ini baru terserap 3,34%. Masih sedikit karena kita mengantisipasi terkait dengan lonjakan yang ada gitu, Bapak Ibu. Lanjut. Kami rasa itu saja yang bisa kami berikan. Strateginya kita mencoba untuk menurunkan angka kematian, menurunkan angka kesakitan, dan tidak bisa kegiatan ini berdiri sendiri Bapak Ibu. Jadi harus ditunjang oleh semua lintas sektor bangsa ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Moga-moga dapat memperjelas bagaimana Kemenkes melakukan strateginya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doli. Kami jadi tahu nih ternyata teman-teman di Kementerian Kesehatan penelitiannya luar biasa ya Pak. Menentukan bagaimana nanti kombinasi yang kemarinnya Sinovac gitu ya. Sekarang boosternya dengan apa yang paling efektif. Nah, itu kalau jadi aset itu Pak. Jadi aset tak berwujud luar biasa itu buat kita semua. Bisa jadi kita sukses menangani pandemi ini dan juga memperoleh pengetahuan baru. Pak Doli, terima kasih. Saya izin dulu untuk berpindah ke narasumber selanjutnya ya Pak, untuk nanti kita sama-sama berdiskusi di sesi akhir ya. Siap. Baik. Terima kasih Pak Doli. Bapak Ibu, kita lanjut. Ini kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah auditor utama dari Badan Pemeriksa Keuangan, telah hadir bersama kita, Bapak Tornanda Saifullah. Izin, Pak Tornanda. Ya, Mbak Sanda. Bapak sudah hadir di lain. Aduh, siap, Bapak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada paparan dari Pak Tornanda, dari Badan Pemeriksa Keuangan, saya minta izin untuk menyampaikan sekilas mengenai CV beliau. Pak Tornanda Saifullah saat ini menjabat sebagai Kepala Auditorat 6A, Auditorat Utama Keuangan Negara 6 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pak Tornanda memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Syekh Kuala dan Magister Manajemennya dari UPI-YAI. Baik Pak Tornanda, supaya saya tidak mengurangi waktu karena ini pendengar pasti sudah eager sekali gitu ya mendengar laporan dari Auditor BPK, maka kami persilahkan langsung Bapak
layar Zoom menjadi milik Bapak 20 menit ke depan sampai 14.33. Silakan Pak Tornanda. Ya, makasih Pak Sanda. Bisa dibantu ya tadi panitia untuk ininya. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Kami hormati Dewan Pengurus IAI, para peserta webinar yang saya hormati di sore hari yang penuh hujan dari kemarin ya. Mudah-mudahan kita tidak ada bencana lagi nih. Karena kalau ada bencana lagi kita harus segera lakukan mitigasi. Sama dengan kita ada bencana kesehatan tapi kita lupa memitigasi selama ini. Ternyata bencana kesehatan ini juga sesuatu yang harus kita antisipasi untuk kedepannya. Saya sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada IAI yang ke-64 dalam Konvensi Nasional Akuntansi ke-9 ini bisa menyumbangsihkan pemikiran dari hasil-hasil pekerjaan yang kita lakukan, khususnya saya sih pribadi sebagai anggota IAI. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Next, ke slide pembuka. Dari awal tadi kita lihat bahwa kelihatannya memang Indonesia itu, kan pada umumnya dunia itu sebenarnya belum siap adanya bencana, menangani bencana. Khususnya kalau kita lihat itu adalah bencana kesehatan. Kalau dalam undang-undang penanganan bencana itu hanya ada tuh undangan bencana alam dan non-alam. Jadi yang non-alam itu pun kalau kita lihat kluster kesehatan sebenarnya itu adalah impact daripada yang alam tadi, jadi bukan bencana kesehatan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pemerintah itu di dalam perubahan dari MDGs menjadi SDGs itu sudah menetapkan di dalam SDGs ya. Kalau SDGs ini kan sifatnya itu lebih sustain ya, diucapkan 2030 tahun itu harus bisa tercapai dan ini mencakup keseluruhan seluruh dunia mengikutinya. Dan juga ada satu prinsip, itu prinsipnya ini cocok dengan kesehatan, itu adalah no left behind. Jadi no one left behind ini berarti semua orang bisa akses, dapat akses kesehatan. Di dalam poin 3 target SDGs ini, ya dari 17 goals, itu goals yang ketiga, itu disebutkan bahwa memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Jadi no one left behind. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, khususnya di dalam kesehatan ini. Next, ke selanjutnya. Beranjak kita di dalam SDGs tadi, yang goals yang ketiga, itu ada yang kita sebut dengan 3D, atau disebut-sebutkan bagaimana penguatan kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang nih, untuk peringatan dini dan pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional global. Nah ini sekarang tepat sekali sebenarnya dengan adanya pandemi ini. Ini kita dipaksa seluruh dunia ini untuk menguatkan kapasitas negara dalam penanganan bencana kesehatan. Kalau di dalam konsep SDGs ini, itu kita bisa lihat bahwa yang paling penting, ini bacanya kebalik ya, Mbak Sanda, Pak Sepersa sekalian, itu kita harus melihat itu leadership governance, artinya untuk pelayanan kesehatan ini tata kelola organisasi itu harus jelas, koordinasi antar lembaga juga harus jelas. Jadi leadershipnya dulu yang diperkuat. Nah ini bisa kita lihat bagaimana tadi disampaikan pembicara pertama Pak Toto juga dan Pak Doli itu menyampaikan bagaimana pemerintah ini harus agile, harus resilientnya harus bisa untuk mengatasi kondisi yang sebenarnya melihat respon, bagaimana respon pemerintah di dalam penanganan pandemi ini. Jadi banyak hal-hal aturan-aturan yang mungkin ya dilakukan di dalam penanganan bencana kesehatan ini maupun dalam ekonomi nasional kita. Nah yang kedua ya yang harus diperkuat adalah masalah financing. Tadi sudah disampaikan kita butuh berapa sih totalnya itu. Nah kalau bencana kesehatan ini mudah-mudahan kita tidak ada yang namanya third wave ya, second wave aja mudah-mudahan kita tidak begitu gede kemarin ini ya. Walaupun dibandingkan dengan negara-negara lain itu tadi sudah disampaikan, kalau recovery yang saya dapat informasi itu recovery kita 40 hari itu kita bisa.
recovery kemarin ini, 40 hari recovery. Itu India dengar kabar itu, walaupun mereka udah pakai yang apanya vaksin tertentu, itu mereka lebih daripada 70 hari. Jadi kita harus appreciate dengan pemerintah kita dan kerjasama seluruh apa namanya pemerintah, lembaga, juga masyarakat untuk penanganan. Berikutnya adalah yang level ketiga yang harus kuat itu berkaitan dengan medical product, ya, vaksin, teknologi. Di mana kita melihat itu, ya, nanti ini Mas Lemas yang akan saya sampaikan, vaksin, ya, bagaimana itu medical product vaksin ini, bagaimana delivery-nya, bagaimana dropping-nya, ini bisa menyentuh apa namanya daerah-daerah tertentu dan seluruh orang harus mendapatkannya. Dan yang berikutnya masalah teknologi informasi, karena kecepatan kita dalam pelayanan ini tergantung ternyata kepada teknologi informasi, di mana kita melihat saat sekarang ini seluruhnya kita dipaksa untuk apa namanya memperkuat teknologi informasi kita, ya, nanti akan saya juga cerita bagaimana pola distribusi khususnya pada saat sekarang ini terkait dengan vaksin. Nah, berikutnya di level ke atas itu building interaction, masalah health workforce, ya, artinya bahwa nakes kita itu pada saat sekarang ini, apalagi tadi Pak Doli nyatakan teman-teman nakes itu yang meninggal itu sudah cukup banyak gitu. Nah, oleh sebab itu kecukupan daripada tenaga kerja, ya, tenaga kesehatan, dan juga masalah distribusinya. Nah, ada hasil dari pemeriksaan kita ini tidak merata di Indonesia. Bagaimana penanganan di daerah-daerah yang kita lihat itu daerah 3T, ya, terjauh, terpelosok seperti itu, tertinggal, itu tenaga kesehatan itu sangat minim sekali. Nah, terakhir ini masalah bagaimana service delivery-nya. Teman-teman sekalian, bahwa keseluruhannya ini sebenarnya ada diatur di dalam health security, artinya internasional, ya, termasuk Indonesia ini mencoba untuk melakukan penguatan dalam regulasi-regulasinya. Regulasinya ini harus juga mengantisipasi keadaan pada saat sekarang ini. Sebenarnya tepat sekali bahwa penerapan SDGs ini sebenarnya itu untuk mengantarkan kita harus tanggap, harus adaptif dengan hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Karena kita tahu ternyata ancaman itu, ya, kalau dari kesehatan, mohon maaf saya sedikit kesehatan ini, ya, wah, ini auditornya bisa auditor, tinggal ambil dokter kesehatan aja nih. Itu disebabkan oleh, ya, lima ancaman terbesar kita, yaitu masalah wabah penyakit. Dan kedua, kimia berbahaya ini, kita lihat masalah kebocoran merkuri. Merkurinya lepas ke laut. Laut dimakan ke laut, ikan. Ikan kita tangkap, kita makan. Nah, ini penyakitnya itu beralih itu kepada manusia. Dan juga kebocoran seperti industri radiasi. Nah, ini kita tahu kayak contoh Chernobyl dan beberapa kejadian di Fukushima di Jepang bahwa ini mempengaruhi kesehatan manusia. Juga berkaitan dengan biologi. Ini biasanya kalau kita katakan istilahnya itu masalah bioterorisme, artinya seperti antrak. Jadi ada semacam bioterorisme yang disebarkan. Dan ini menjadi satu ancaman. Dan terakhir inilah yang kejadian pada saat kita sekarang itu silent pandemi resistant antimikroba, artinya kecepatan perubahan antimikroba itu mengalahkan kecepatan kita untuk mencari vaksin maupun obat. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ini pengantar dari saya. Berikutnya, ini next berikut slide berikutnya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan juga dengan adanya keputusan presiden penetapan bencana non alam, ya. Itu merubah pola kita bahwa kita itu harus adaptif dalam bekerja, terutama profesi auditor maupun ya yang lain, ya, accounting juga, khususnya di auditor ini masing-masing kita harus dipaksa bisa bekerja di rumah. Nah, bekerja di rumah ini untuk sektor-sektor tertentu itu bisa, tapi sektor-sektor tertentu khususnya nakes ini nggak bisa. Nah, tadi sudah sampaikan bagaimana pakai hazmat 8 jam, 12 jam. Ya, kita appreciate dengan teman-teman Naskes. Nah, oleh sebab itu ini akan juga mempengaruhi pola bagaimana kita melakukan melakukan pengujian di dalam mengaudit. Tadi saya di depan saya dengar itu sudah ada menggunakan big data analytic, dan insya Allah kita juga di BPK sudah memulai untuk mempergunakan big data analytic di dalam salah satu kita alternatif prosedur yang akan kita laksanakan dalam melakukan pemeriksaan. Next, berikutnya. Ya, ini beberapa aturan dasar kita di dalam
melakukan pemeriksaan. Ya, ini ada beberapa tiga undang-undang ditambah dengan Undang-Undang 15 tentang BPK, di mana kita itu tetap menggunakan SPKN dan juga SPAP dan memberlakukan seluruhnya kecuali yang disebutkan lain di dalam SPKN. Jadi ini juga berlaku sebenarnya kepada teman-teman kantor akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan BLU, karena BLU merupakan bagian pada keuangan negara, maka juga bukan saja menggunakan SPAP, tapi juga harus menggunakan SPKN di dalam melakukan pemeriksaannya. Nah, tidak lepas dari tugas dan fungsi BPK terhadap tiga fungsi dalam melakukan pemeriksaan, tiga jenis, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Bapak-Ibu sekalian, para hadirin yang saya banggakan, dalam kaitannya saat sekarang ini, saya mengaitkan khususnya dengan pemeriksaan di bagian kesehatan, karena dan saya membawahi tiga hal berkaitan dengan kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan BPJS Kesehatan. Next, slide berikutnya. Nah, saya ingin menggambarkan, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam penanganan bencana ini yang penting itu adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Ya, namun kita juga harus tetap memegang prinsip dalam pengelolaan anggaran, yaitu kita tetap harus menekan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tadi Pak Toto sampaikan, yang penting kan menyelamatkan manusia dulu, it's okay. Kita sepakat untuk itu dalam penanganan bencana itu didahulukan. Namun di dalam melaksanakan menyelamatkan manusia tentunya memerlukan anggaran. Nah, anggaran yang dilaksanakan ini ya harus tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan juga harusnya transaksi-transaksi yang dilakukan ya tadi untuk pelaksanaan anggarannya, kita harus menghindari yang namanya kecurangan. Oleh sebab itu, bagi auditor di dalam pemeriksaan kaitan dengan COVID ini harus ditekan juga masalah berkaitan dengan bagaimana fraud awareness yang ada. Jangan sampai teman-teman yang sudah bersusah payah untuk melakukan penanggulangan bencana itu tersandung kasus-kasus hukum. Yang kasus hukumnya ini ujung-ujungnya adalah yang dapat menimbulkan kerugian negara dan merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, kita melihat teman-teman di lapangan juga, ini kan kita tahu bahwa beberapa aturan-aturan itu diperlonggar. Artinya tidak sebagaimana kondisi normal bahwa pelaksanaan anggaran, ya, sistemnya dan sebagainya itu banyak yang dilakukan pelonggaran-pelonggaran. Namun kami dari segi auditor negara tentunya harus mengingatkan Bapak-Ibu sekalian bahwa jangan sampai kita masuk kepada tindakan-tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu juga di BPK juga kita harus menetapkan yang disebut dengan fraud control system, dan teman-teman juga harus berpikiran itu professional skepticism. Artinya bahwa sikap auditor itu dalam melakukan pemeriksaan selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis terhadap transaksi dan bukti audit. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan bahwa laporan yang disajikan atau transaksi disajikan ini bebas dari salah saji dan bebas dari tindakan-tindakan yang sifatnya fraud. Next, berikutnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan juga masalah penetapan adanya pandemi ini itu disampaikan oleh Bapak Presiden itu tanggal 2 Maret tahun 2020. Ya, kita melihat bahwa dengan adanya penetapan bencana ini, maka beberapa hal itu dilakukan perubahan, ya. Perubahan sangat mendasar itu diterbitkan salah satunya Perpu No. 1 tahun 2020 dan mengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2020, di mana pemerintah menetapkan langkah-langkah extraordinary, ya. Dan salah satunya adalah melakukan penyesuaian terhadap defisit anggaran dan penyesuaian mandatory spending, artinya dilaksanakan refocusing dan realokasi, di mana juga pemerintah harus menetapkan beberapa pengeluaran yang dimasukkan dalam kategori penanggulangan bencana dan
ekonomi nasional di dalam visi PEN. Tadi anggarannya untuk tahun 2020 itu hampir mencapai 700 triliun. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa pemahaman proses bisnis dan profil risiko yang perlu ditetapkan di dalam pelaksanaan anggaran ini. Dan juga ini menjadi perhatian kami bahwa pada saat kita ingin memulai pemeriksaan, kita harus mengetahui dulu kira-kira proses bisnis pada saat pandemi ini tidak mungkin sama dia dengan pada saat kita normal. Nah, oleh sebab itu kita lihat juga kelonggaran-kelonggaran. Tadi Pak Toto sudah sampaikan, ya misalnya masalah adanya kebijakan pemberian insentif pajak, ya. Juga kita lihat bahwa masalah pengadaan barang dan jasa, bahwa disebutkan bahwa harga itu adalah harga terbaik. Artinya HPS itu bukan dibuat oleh si PPK, tapi silahkan penyedia itu nanti mempertanggungjawabkan bahwa inilah pembentuk harganya. Nah, pada saat penyedia bertanggung jawab terhadap pembentuknya, ini akan dilakukan kembali pemeriksaan atau diaudit oleh tadi teman-teman dari APIP maupun BPKP untuk meyakinkan kembali kira-kira apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut itu telah benar. Namun jika memang ditemukan nanti bahwa pengeluaran itu tidak sesuai, itu para penyedia harus mengembalikan kelebihan kepada harga yang telah ditetapkan. Nah, di poin B ini juga kita sebenarnya kolaborasi yang baik sekali dengan teman-teman APIF, ya, bahwa dengan teman-teman BPKP, bahwa kita mengurangi sebenarnya dengan melakukan satu pemahaman proses bisnis, menentukan risiko-risiko mana yang kemungkinan terjadi, dan juga kita melihat, mereview kembali proses evaluasi ataupun pemeriksaan dilakukan oleh teman-teman APIF. Nah, dan juga kita melihat terakhir masalah bagaimana kebijakan akuntansi dan pelaporan di dalam masa pandemi ini. Ini tentunya akan berpengaruh sekali beberapa transaksi, beberapa akun, dan juga terutama pada nanti di catatan atas laporan keuangan. Ini banyak hal-hal yang harus diungkapkan yang tidak biasa kita ungkapkan pada saat kita dalam proses laporan keuangan dalam kondisi normal. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil pemutaran risiko dan penilaian internal ini akan digunakan sebagai salah satu dasar oleh auditor di dalam menentukan sifat, luas dan lingkup dan serta penyusunan prosedur pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan terinci. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di sini kalau next berikutnya. Slide berikutnya. Ah ya, ini tadi ini saya ambil ada tiga paling tidak. Pertama adalah kita melihat risiko, ya. Dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, kita melakukan analisa risikonya, menentukan luas lingkupnya, kita laksanakan, dan tentu kita melaksanakan prosedur-prosedur. Ada hal-hal yang kemungkinan besar pada saat pandemi ini kita harus melaksanakan prosedur alternatif. Ya, prosedur alternatif ini biasanya kita arahkan kepada area-area atau akun yang berisiko salah saji, ya, salah saji dan indikasi terjadinya kecurangan. Nah, ini yang membedakan kita, di mana kita lihat di masa pandemi ini, khususnya misalnya untuk di Kementerian Kesehatan tadi, banyak sekali penambahan anggaran. Kalau tidak salah saya, itu terjadi kenaikan cukup signifikan. Tahun kemarin itu anggarannya hampir 107 triliun, ya. Kenaikan itu 78% dari anggaran tahun 2019. Nah, ini tentu resiko itu sangat tinggi sekali. Dan itu banyak kan belanja-belanja yang berkaitan dengan belanja-belanja terkait dengan COVID. Berikutnya, tentu para auditor itu harus melakukan analisa risiko. Ya, kalau kita lihat dari transaksi maupun akun, tentu kita mempelajari kira-kira mana-mana saja transaksi maupun mana-mana saja akun yang berdampak pervasif terhadap suatu transaksi maupun satu akun. Dan ini kita kaitkan juga apakah terdapat resiko kecurangan pada saat kita melakukan pemeriksaan di awal dalam rangka untuk menganalisa risiko yang ada. Dan paling penting Bapak-Ibu sekalian juga, kalau mungkin ada pergeseran dari definisi nakes itu sendiri.
dulu kita tahu nakes itu hanya apa namanya dokter, perawat, bidan, nah cukup. Sekarang itu supir saja, supir ambulan itu sudah masuk dalam kategori tenaga tenaga dalam kategori nakes gitu. Nah juga nih jangan lupa auditor juga ya, khususnya di saya nih, karena teman-teman yang di bawah saya ini terjun langsung untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit kepada faskes-faskes dan juga teman-teman yang di daerah pada saat kita melakukan pemeriksaan tematik ya, terutama tematik dalam rangka untuk penanganan COVID ini, seluruh auditor juga harus kita perhatikan. Nah oleh sebab itu kita juga mempertimbangkan waktu dan kondisi di mana aspek kesehatan kita para auditor dan keselamatan ini harus diutamakan bagi pemeriksa dan bagi entitas yang diperiksa. Jadi kita tidak tertular dan kita tidak juga menularkan. Nah, oleh sebab itu untuk apa namanya? Untuk di kondisi pada saat sekarang ini bagi kami auditor ada juga kebijakan pimpinan bahwa pertimbangan aspek kesehatan dan keselamatan harus itu diutamakan. Bagi siapa? Bagi pemeriksa dan bagi pihak yang diperiksa. Ibu sekalian, saya lanjut ke tiga next slide. Ya, ini ada tiga lah ya, pemeriksaan atas laporan keuangan ini pemeriksaan yang mandatori yang kita laksanakan terhadap tadi Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM. Nah, ini pada saat pemeriksaan laporan keuangan ini beberapa isunya akan saya sampaikan di slide berikutnya nanti. Dan juga ada pemeriksaan kita yang dari tahun 2020 dan sekarang tetap kita laksanakan, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan belanja, khususnya belanja COVID, itu pengadaan barang dan jasa. Dan juga satu hal, tadi sudah ada pertanyaan, dari mana sebenarnya sumber anggaran pemerintah begitu besar ya. Dan kita tidak menafik bahwa sebagian dari belanja kita itu, ya sebenarnya kita lakukan penanganan COVID ini, ya bersumber itu dari pinjaman hutang luar negeri. Nah, ada dua nanti yang akan saya gambarkan terkaitan dengan penanganan COVID ini, terkait dengan bagaimana pengembangan rumah sakit yang ada di daerah-daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia. Dan juga kami juga melakukan pemeriksaan kinerja penanganan COVID ini pada Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan BPJS Kesehatan sesuai dengan tupoksi dan peran masing-masing kementerian lembaga ini. Dan juga kita pada saat sekarang ini, itu tim saya, dan ada 36 tim, itu ada 2 tim di pusat, dan ada 34 tim yang ada di seluruh Indonesia yang pada saat sekarang ini sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan program pelaksanaan vaksinasi. Dan satu hal yang ini sangat baik sekali sebenarnya, bahwa kami juga sudah memulai pemeriksaan berkaitan khusus SDGs yang 3D, itu melihat ketahanan inti kesehatan pada saat kita semasa pandemi seperti ini. Next berikutnya, slide berikutnya. Nah ini kalau kita berbicara pada pemeriksaan laporan keuangan, tentu tujuan pemeriksaan keuangannya adalah memberikan keyakinan bagi kita, Resinal Basuran, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan juga kita mengarahkan kepada penilaian terhadap asersi manajemen, yaitu yang terdiri dari esensinya, kelengkapan, hak kewajiban, penilaian penyajian, dan pengungkapan. Nah, di sini banyak hal-hal berkaitan tadi. Kalau kita katakan di awal, pada saat kita penanganan bencana, yang penting itu adalah bagaimana kita menangani bencana dengan baik. Nah, di sini mungkin ada hal-hal khusus yang kita lihat bahwa transaksi maupun akun yang ada, khususnya transaksi ya, khususnya kayak tadi bahwa pemerintah mengucurkan bantuan, ya pemerintah juga membeli alat kesehatan, membeli alat-alat penanganan yang lain, ya ini berkaitan dengan gampang kalau seandainya berkaitan dengan eksistensi kalau barangnya ada. Nah bagaimana kalau sudah seandainya dengan hal-hal yang berkaitan tadi saya lihat juga mencakup misalnya masuk dalam dunia perbankan, penanganan ekonomi, peningkatan transaksi UMKM. Nah ini mungkin lebih kepada melihat alur proses bisnis di masing-masing program yang ada. Nah untuk laporan keuangan yang disajikan, tentu kita tidak lepas menilai
5 ACCC untuk dapat kita memberikan opini nantinya apakah laporan keuangan yang disajikan oleh kementerian lembaga atau pemerintah ini sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditentukan dengan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, berikutnya ini mungkin agak beda sedikit. Next, teman-teman yang dari KAP mungkin ya, kita tahu bahwa tujuan perusahaan atas laporan keuangan pemerintah itu beda dengan kita tujuan atas laporan keuangan kepada swasta. Jadi di dalam pemerintahan untuk memberikan opini tentu kita ada 4 hal yang kita lakukan penilaian. Pertama adalah bagaimana kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah SAP. 2, bagaimana kecukupan semua informasi yang ada di dalam laporan keuangan sesuai dengan yang diatur di dalam SAP. 3, ini ya unsur yang membedakan adalah masalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait dengan pelaporan keuangan maupun pelaksanaan anggaran itu sendiri. Nah, terakhir masalah efektivitas sistem nilai internal. Bapak-Ibu sekalian, banyak hal yang menarik sebenarnya kalau kita bicara kepada 4 poin ini di dalam kita melakukan pemeriksaan di masa pandemi ini. Karena otomatis dengan adanya pembatasan kita di mana aktivitas kita juga tidak berada pada posisi normal, ya maka beberapa hal terkait dengan efektivitas sistem internal ini yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan sistem internal ini akan nanti menjamin bahwa transaksi maupun pengelolaan anggaran ini harus diyakinkan sesuai dengan harus kita yakinkan bahwa aktivitas moneteran ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya beranjak kepada sasaran pemeriksaan kita pada saat kita melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, ya, di mana kita harus memilih akun dan asesi yang menjadi fokus pemeriksaan kita. Kita tadi berdasarkan resiko-resiko yang telah kita rencanakan dan kita tetapkan. Ya, kalau kita melihat di Kementerian Kesehatan ini satkernya banyak sekali, itu ada 402 satker, di mana ada 49 satker pusat dan ada juga satker-satker yang ada UPT di daerah. Jadi kalau seandainya kita tidak lakukan pemetaan resikonya, ya juga kita pasti akan kesulitan untuk menentukan kira-kira daerah-daerah mana yang mempunyai resiko kesalahan maupun adanya risiko kecurangan yang ditemukan. Dan juga kita melihat beberapa hal terkaitan dengan perubahan kebijakan dan sistem akuntansi, khususnya kalau saya lihat ini berkaitan dengan misalnya transfer masuk transfer keluar, ya, karena belanja yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan ini nantinya akan dibagikan ke daerah. Nah, belanja yang dilakukan BNPB nanti akan diberikan Kementerian Kesehatan, diberikan lagi kepada rumah sakit dan fases-fases yang ada. Nah, ini transfer masuk, transfer keluar seperti ini menjadi sesuatu yang risiko tertinggi. Sehingga ada beberapa akun yang sebenarnya menjadi prioritas untuk kita lakukan pemeriksaan. Ya, salah satunya adalah akun persediaan. Tadi kalau saya dengar informasi bahwa Kementerian Kesehatan sudah menganggarkan misalnya tadi untuk pembelian barang habis pakai, ya. Namun kami tetap mengingatkan bahwa contohnya sekarang ini perubahan pola kebijakan di dalam pengadaan barang dan jasa, di mana di awal itu kita persilahkan para penyedia untuk melakukan menentukan harga dan balik kembali nanti dilakukan pemeriksaan baru dibayarkan. Nah, dengan dilakukannya kemarin ini melalui LKPP, maka sudah ada e-katalog. Nah, dalam e-katalog ini kemarin terjadi perubahan. Pada saat di bulan 6, itu mulai berjalan bulan Juni. Namun, bisa dikliknya itu di bulan Agustus, ada 2 bulan. Nah, di dalam 2 bulan seperti ini, nah ternyata itu terjadi kasus kenaikan dan sekarang ini sudah melandai. Oleh sebab itu, perencanaan di dalam pengadaan barang jasa ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti beberapa barang habis pakai atau seperti APD dan sebagainya menjadi overstock. Jadi isunya sudah berubah.
isunya bukan masalah harga, tapi isunya overstock. Nah, ini dari sekarang kita sudah menyampaikan antisipasi terhadap perubahan-perubahan isu di dalam perubahan-perubahan kebijakan maupun dalam sistem akuntansi yang ada. Nah, berikut juga masalah pengambilan sistem informasi pelaporan. Tadi Pak Doli mungkin belum menyampaikan bagaimana strategi sebenarnya teman-teman di Kementerian Kesehatan itu untuk pertama adalah mengkonsolidasikan 402 satker yang tersebar ini menjadikannya itu laporan keuangan Kementerian Kesehatan. Mungkin kalau untuk Badan POM tidak begitu besar dan begitu banyak di Kemenkes, oleh sebab itu ada indikasi-indikasi nantinya dalam pencatatan maupun pelaporan ini banyak transaksi-transaksi yang mungkin saja belum tercatat ataupun kurang dilakukan pencatatan, sehingga laporan keuangan ini diindikasikan kesalahan di dalam penyajian. Ini yang baik sekali tadi Pak Doli tidak sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan next. Nah, di Kementerian Kesehatan ini beberapa BLU yang ada ini kan kita tahu bahwa BLU itu melakukan pemeriksaan yaitu untuk dan atas nama sebenarnya ya, karena fungsi keuangan negara, maka para kantor akuntan publik ini seharusnya itu merupakan kantor akuntan publik yang telah ditetapkan oleh BPK ya, dan ini pola kerjanya juga kita mengharapkan ke depan ini bahwa teman-teman KAP ini seharusnya ya di bulan-bulan sekarang ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap BLU rumah sakit yang ada. Jangan sampai nanti pada saat kita sudah melakukan pemeriksaan, BLU ini belum melaksanakan pemeriksaan. Sementara hasil dari BLU merupakan konsolidasian sebenarnya laporan keuangan yang diserahkan oleh kementerian menjadi laporan yang akan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa. Nah, kami mengharap Pak Tornanda izin sebentar ya menyampaikan waktu. Oke, Mbak Sanda. Ini aja. Nah, saya minta kepada teman-teman KAP untuk perlu koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan BLU, dan juga KAP ini juga harus memahami dan memastikan bahwa BLU itu menggunakan SAP. Slide, dikit saja. Nah, ini kira-kira isu-isu terhadap pemeriksaan laporan keuangan, ada penjawaban keuangan satker yang belum memadai ya, dan ini mempengaruhi laporan juga belanja pengadaan jasa, masih banyak ditemukan indikasi-indikasi adanya kemalahan harga dan sebagainya, juga ketidaktepatan penggunaan belanja COVID karena refocusing relokasi sudah jelas ini untuk COVID gitu, jangan untuk belanja yang tidak ada kaitan dengan COVID. Nah, ini di masalah transfer masuk barang-barang yang dihibahkan atau kita menghibahkan, dan ini tadi sudah sampai juga masalah insentif perpajakan terkait belanja COVID dan ketertiban penafsiran BMN dari pengadaan ini. Nah, berikutnya ini sedikit aja Mbak Sandra, ini penting juga masalah tadi. Next slide. Ya, ini beberapa isu yang kita temukan di tahun 2020. Ini temuan-temuan kita berkaitan tadi sampai juga ke masalah testing, tracing, treatment serta edukasi sosialisasi. Maka ini berpengaruh sekali sebenarnya terhadap bagaimana kita melakukan penanganan COVID. Dan juga bahwa dukungan fasilitas kesehatan kita dalam farmakologis kita itu belum memenuhi, dan laboratorium kita itu belum mengikuti biosafety level 2. Jadi ini sangat berpengaruh kepada testing yang kita lakukan. Dan dulu kita tahu bahwa kita hari ini ambil darah apa dites itu seminggu baru keluar. Nah, sekarang itu kan sudah cepat, sehingga kita bisa melakukan mitigasi terhadap yang terdampak kepada COVID ini. Nah, ini juga beberapa hal kaitannya, ini isu sangat besar sekali, masalah verifikasi klaim tagihan. Ya, tagihan ini berkaitan nanti antara BPJS dengan Kemenkes dan juga rumah sakit daerah. Kita tahu bahwa isu sekarang banyak klaim-klaim yang belum dibayarkan. Ya, banyak yang salah, dan sampai sehingga saat ini juga masih ada terhutang oleh pemerintah kepada rumah sakit rujukan yang ada di seluruh Indonesia. Slide terakhir saya rasa ini slide ya, masalah sekarang kita melaksanakan tadi sudah disinggung masalah isu-isu terkait dengan vaksinasi. Ini ketersediaannya mungkin sekarang sudah cukup bagus, tersediaan kita sudah 330 juta dosis yang sudah ada dari kebutuhan kita 450. Namun
dalam pelaksanaan distribusi, sosialisasi, terus juga kita lihat bahwa ada isu-isu yang lain, kita temukan vaksin kadaluarsa, dan tadi juga kita harus mendukung yang namanya diterbitkannya vaksin merah putih. Nah, kemarin juga ini ada masalah yang fatal sekali, masalah insentif nakes. Ya, dulu terlambat, ada kurang, nah sekarang itu lebih bayar. Kemarin kita menemukan itu 8.900 nakes itu lebih bayar, dan jumlahnya cukup fantastis. Nah, juga berkaitan tadi klaim COVID yang saya sampaikan, seharusnya Kementerian Kesehatan dan juga BPJS ini juga harus menyelesaikan klaim-klaim yang ada, kalau tidak ini menjadi tunggakan, menjadi hutang pemerintah yang harus dibayarkan kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada. Terakhir, Mbak Sanda, terakhir saya hanya menyebutkan bahwa saat sekarang ini kita di BPK, khususnya di Auditorat 6A di Kesehatan, kita sudah melaksanakan pemeriksaan ini, salah satu prosedur alternatifnya menggunakan Big Data Analytic, di mana dalam gunakan Big Data Analytic ini, minimal kita itu bisa melakukan risk assessment yang baik, audit quality yang baik, complaint assurance terhadap kesalahan itu juga lebih baik, fraud detection kita di awal itu sudah bisa ketentukan, dan planning asistensi kita ke depan itu juga membantu para auditor untuk merencanakan dan mengevaluasi, dan terakhir kita cost of operation kita bisa menurunkan biaya audit yang ada kalau seandainya kita bisa menggunakan Big Data Analytics ini. Dan tepat saat sekarang ini, tahun 2020 dan 2024 dalam perencanaan BPK, kita sudah harus melakukan pengembangan Big Data Analytics dan mudah-mudahan ini bisa tercapai nantinya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua tentunya dan juga pengetahuan bagi teman-teman para pemeriksa khususnya untuk melakukan penanganan COVID-19. Demikian saja Mbak Sandari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tornanda atas paparannya yang luar biasa. Saya sendiri jadi ternyata seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi ada beberapa term yang bisa kita catat, mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut. Ada SDGs, lalu tadi yang sangat menarik, ternyata FCS, Fraud Control System, itu sudah menjadi satu kebutuhan untuk di masing-masing unit kita. Kalau kita ada di pelaksana, apa kita sudah punya nih FCS nih untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan fraud, karena awal muasal fraud masuk itu adalah internal control yang lemah. Lalu berpindahlah dia, internal control itu berubah menjadi FCS untuk spesifiknya menangkal kemungkinan-kemungkinan fraud. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita sudah mendengar narasumber dari APBN, boleh dibilang dari pusat. Sekarang satu narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Maurits, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pak Maurits, silahkan Pak Maurits, 20 menit waktu di Zoom milik Bapak. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Sanda. Bapak Ibu sekalian yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sanda. Yang kami hormati Bapak Sahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Pak Sudarto. Yang kami hormati Ibu Irjen Kemenkes, Bu Murti Utami, yang kami hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Doli ya tadi, yang kami hormati Bapak Auditama 6A BPK, yang dalam hal ini Pak diwakili Pak Tornando, tadi sudah menyampaikan banyak hal, terima kasih. Kami mungkin kebagian kebetulan porsi yang paling terakhir biasanya tinggal mengamini ini sebenarnya. Jadi memang materi yang kami sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, tadi mungkin sudah disinggung. Prinsipnya sebenarnya pengelolaan keuangan daerah kan diawali dari mulai dari kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran. Namun sedikit, next slide, sedikit kami menyampaikan terkait dengan acara ini, yaitu dalam rangka tentunya Konvensi Nasional Akuntansi 9 dan Regional Public Sector Conference kelima Astawindu IAI ke-64 tahun, kami apresiasi ya, kami bisa diikut serta dalam rangka untuk tentunya paling tidak memberikan nuansa baru lah dalam rangka terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan keuangan daerah.
sedikit kami merimain fungsi daripada peran strategis Kemendagri bahwa dengan adanya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah memang peran Kemendagri cukup kompleks dan juga boleh kami katakan cukup berat ya dalam konteks bagaimana membina dan juga memberikan pengawasan termasuk juga mengkoordinir antar kementerian lembaga secara terintegrasi dan terpadu. Termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan daerah ini. Karena memang sasarannya adalah terciptanya pemerintahan daerah yang pertama adalah pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga efektif dan efisien, dan di samping juga tentunya lebih demokratis. Oleh karena itu memang peran Kemendagri kalau kita merefer kepada Undang-Undang 23 2014, memang ada 10 aspek yang menjadi core dari peran pembinaan, di samping mulai dari pembagian urusan, kelembagaan kepegawaian, termasuk keuangan daerah, dan juga pembangunan daerah, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, dan juga berkaitan dengan harmonisasi hubungan kepala daerah dan DPRD, serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya. Nah ini memang tentunya berat, cukup berat, apalagi juga pemerintah daerah itu sekarang jumlahnya sudah 542 pemerintah daerah, yang memang dalam rangka pembinaannya itu memang harus banyak strategi lah Kemendagri, terutama Bapak Menteri Dalam Negeri sangat memberikan atensi sekali, terutama dalam rangka untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Terutama masa pandemi COVID, khususnya dalam rangka untuk agar semua APBD tentunya berpihak, satu sisi adalah orientasi kepada pelayan publik, tapi satu sisi juga penanganan pandemi COVID, terutama di 2020-2021, dan kita juga tentunya menghadapi 2022 masih di tengah masa pandemi COVID. Makanya sebenarnya berbagai kebijakan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dalam hal pengelolaan keuangan, khususnya penyusunan APBD, sudah memberikan kebijakan strategis agar seluruh Pemda lebih memprioritaskan pengelolaan maupun dari perencanaan penganggarannya ya, yang disusun secara terencana ya, terukur, sehingga mudah-mudahan penanganan untuk pandemi COVID itu tentunya bisa dialokasikan lewat APBD. Karena APBD tentunya bisa memberikan stimulus di samping juga penanganan COVID-nya, termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi dan dampaknya. Nah itu, next slide. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kami sedikit remind terkait dengan fungsi APBD, tapi prinsip-prinsip saja bahwa APBD ini kan sebenarnya konteksnya melaksanakan urusan, menjadi kewenangannya masing-masing pemerintahan daerah sesuai tingkatannya. Ya tentunya kewenangan provinsi, ya APBD tentunya diprogramkan untuk penanganan tentunya urusan yang berkaitan dengan urusan kewenangannya provinsi. Demikian juga APBD Kabupaten Kota tentunya sesuai dengan kewenangan Kabupaten Kota. Nah, di samping juga tentunya dalam rangka penganggaran APBD ini tentunya semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah itu tentunya dianggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan harus semuanya program-program yang ada masuk lewat APBD, dicantumkan lewat APBD. Jadi tidak ada pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBD tidak lewat by penganggaran. Tidak boleh sebenarnya kalau tidak dicantumkan di APBD. Jadi APBD ini juga sebenarnya persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD yang ditetapkan nanti dengan perda. Perda itu tentunya menjadi dasar dalam rangka pelaksanaan APBD. Dan dijabarkan nanti di dalam peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Begitu setiap tahunnya. Secara siklus memang ada APBD ya, tentunya ada juga perubahan APBD, dan terakhir adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Jadi demikian siklus secara terus-menerus. Nah tinggal memang perlu kami sampaikan bahwa dalam menganggarkan setiap APBD ini, tadi selain tadi yang kami sampaikan dimasukkan, dicantumkan, juga harus memiliki dasar hukum yang mendasari ataupun melandasinya, di mana dianggarkan mulai dari sisi penerimaan, termasuk juga dalam hal ini pengeluaran, belanja, ya, dan juga posisinya adalah strukturnya belanja pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, ini tentunya yang perlu, pokok-pokok yang perlu kami sampaikan secara umum. Next slide. Kemudian, Bapak-Ibu, mungkin prinsipnya. Prinsipnya sebenarnya efektif, efisien, tetap, rasional, dan kewajaran kepatutan dan taat kepada peraturan perundang-undang menjadi prinsip umum. Namun juga dalam pendanaannya tetap mengikuti money follow program, sebagaimana halnya juga
dalam APBN, pemerintah pusat juga melaksanakan pola seperti ini. Di mana tentunya untuk APBD, dana yang dari APBD itu harus sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan. Ada 32 urusan, amanah Undang-Undang 32. Ada urusan wajib, ya, urusan wajib. Kalau kita sebut urusan kongruen, jadi urusan wajib dasar, urusan wajib non-dasar, dan urusan pilihan. Next slide. Nah, kemudian harus disinkronkan sejak awal. Makanya memang perencanaan yang paling utama, kalau salah di dalam memulai dari sisi penganggaran di perencanaan, maka akan ke bawahnya, mulai dari pelaksanaan sampai nanti laporan pertanggungjawabannya akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu memang dijaga betul bagi pemerintah daerah, tentunya kita sudah ingatkan terus bahwa tolong dijaga betul, jangan sampai di dalam perencanaannya itu dia tidak konsisten, tidak searah dengan dan tidak inline dengan dokumen-dokumen di mana penyusunannya adalah mulai dari perencanaan RKPD ya tahunannya, kemudian nanti diikuti dengan UAPPAS ya, baru nanti dengan APBD. Tapi semua ini dalam skema harus sinkron juga dengan RPJMD. Dan prosesnya ini yang sebenarnya perlu dijaga betul. Nah, regulasi-regulasi yang mendukung terkait dengan proses ini sudah ada tentunya dari sisi perencanaan ya, ada klasifikasi kodifikasi nomenklatur yang sudah disiapkan secara baku ya bagi seluruh pemerintah daerah yang dulu dikenal dengan kode akun, kode rekening. Nah, sekarang tentunya sudah ada Permendagri 90 2019. Bagaimana sudah divalidasi dan dimutakhirkan dengan Kemen 050 dari Sedatar 3708/2020. Nah, memang di dalam semua akun-akun maupun program-program kegiatan subkegiatan sampai nanti akun-akun yang ada di dalam Kemen 050 itu menjadi acuan Pemda yang standar. Bahkan ya mohon maaf kalau secara struktur kan pendapatan belanja terus belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer itu tentunya itu sudah menjadi baku bagi seluruh daerah. Di samping juga akun-akunnya itu sudah terstandar semuanya. Sehingga tidak ada lagi daerah yang membuat akun-akun yang dibuat sendiri. Sehingga terstruktur, juga terstandar. Makanya lebih mudah nanti untuk mengkonsolidasi maupun untuk membuat statistik keuangannya. Government statistik financial. Sudah mudah. Kalau mengikuti Permendagri 90, Kemen 050 ini. Sehingga memudahkan nanti kita juga mengkonsolidasikan ataupun menggabungkan seluruh pemerintah daerah dalam rangka nanti tentunya statistik keuangan pemerintah daerah. Ini sebenarnya salah satu juga progres yang kita lakukan lah oleh Kemendagri dan mudah-mudahan memudahkan juga nanti dalam membuat tentunya laporan yang dikaitkan nanti dengan harmonisasi dengan keuangan pusat sehingga nanti bisa terpadu, bisa terkoneksi bahkan bisa nanti tentunya digabungkan dalam satu laporan keuangan statistik GFS. Nah, kemudian next slide. Ada beberapa hal mungkin perlu kami sampaikan. Next slide. Lanjut. Berbagai hal yang berkaitan dengan tema mungkin secara singkat saja. Ini mungkin sudah disampaikan di awal tadi waktu acara pembukaan dan seterusnya. Mungkin kami lewatkan saja, tapi prinsip sebenarnya tema untuk 2022 tentunya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sehingga keberhasilan fokus pembangunan tentunya lebih mengarah kepada industri bagi daerah-daerah yang ada pariwisatanya, juga tanaman pangan, meningkatkan tanaman pangan dan UMKM dan juga infrastruktur serta transformasi digital dan seterusnya. Next slide. Lanjut. Baik. Nah, ini tema-tema yang tentunya juga yang dijabarkan dari tema fokus tadi yang disampaikan bahwa visi-misinya Bapak Presiden ya, sehingga diturunkan dalam RKPD ataupun dalam perencanaan oleh masing-masing Pemda di tahun 2022 agar diarahkan kepada upaya untuk 7 hal ini. Memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas dan seterusnya sampai memperkuat stabilitas politik, hukum dan HAM dan transportasi pelayanan publik. Next slide. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sinergi dan penyelarasan kinerja dan keuangan, tentunya yang paling utama adalah kalau di dalam pedoman penyusunan RKPD tentunya memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID. Jadi ini juga menjadi dasar bagi seluruh Pemda agar memang di dalam APBD tetap masih
memprioritaskan mulai dari dukungan vaksinasi, ya, program di bidang kesehatan, penanganan COVID, dan juga pendanaan untuk kelurahan, dan juga mungkin satgas, ya, penanganan COVID, termasuk juga sebenarnya dalam rangka juga mendukung pemulihan ekonomi. Dan bahkan sebenarnya banyak program-program strategis yang sinkron tentunya dengan program-program yang dilakukan pusat, bahkan Pemda-Pemda sekarang ini sangat gencar, ini juga mungkin bagi auditor sangat penting sekali, sangat gencar sekali daerah itu untuk bisa mendapatkan peluang. Mendapatkan peluang apa? Pinjaman PEN. Pinjaman PEN ini memang seksi di bagian PEN di seluruh daerah, namun kami tetap mengingatkan seluruh Pemda agar tetap menjaga kehati-hatian dan juga prinsip akuntabilitas dalam rangka penanganan tentunya pemulihan ekonomi, terutama dari masa pandemi COVID ini, khususnya kalau mengajukan usulan-usulan yang sifatnya untuk pendanaan. Pendanaan termasuk juga pinjaman. Pinjaman. Kalau memang bisa didanai dari APBD, upayakan dari APBD. Namun kalaupun meminjam, harus tetap dalam koridor sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga mekanismenya jangan dilanggar. Persyaratan dan juga ketentuannya mengenai masa jabatan kepala daerah, dan juga bagaimana proses dan sisdur mekanisme untuk pengajuan usulan itu juga kami ingatkan betul. Sehingga memang jangan sampai menyimpang dari tujuan yang diharapkan itu adalah bagaimana untuk meningkatkan ataupun mendukung yang namanya program penanganan pandemi COVID dan juga pemulihan ekonomi beserta dampaknya, sehingga tidak terganggu. Saya kira itu menjadi concern kami kepada seluruh Pemda. Kehati-hatian paling tidak seperti itulah, dengan itu juga mengikuti semua tentunya prosedur mekanisme yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Next slide. Kemudian kalau berkaitan dengan APBD 2022, Bapak Ibu sekalian, mungkin memang kami juga dari konsepnya Bapak Mendagri menyampaikan bahwa seluruh daerah dalam rangka pandemi COVID ini tentunya juga jangan lupa juga tetap memprogramkan dalam rangka satu sisi pemulihan ekonomi, juga mendorong pembangunan-pembangunan yang sifatnya sektor-sektor dalam rangka pelayanan publik, termasuk juga belanja-belanja yang memang sangat terkait dengan infrastruktur, sehingga memang bisa menumbuhkan ekonomi, dan juga penyerapan anggaran agar 2022 juga ditingkatkan. Bahkan pemerintah daerah sebenarnya diminta dalam rangka konteks pandemi COVID untuk APBD 2022 diminta 5-10% bisa dialokasikanlah paling tidak tambahan untuk belanja tak terduga. Jadi belanja tak terduga ini harus juga disamakan persepsi, terutama Bapak Ibu, teman-teman auditor, ya. Memang BTT ini kan sebenarnya mencadangkan. Karena kan kita nggak tahu apa kebutuhan di pandemi COVID ini yang akan dikeluarkan. Sehingga yang penting dijaga betul efisiensi aktivitas, akuntabilitas dari perangkat daerah yang meminta ataupun mengusulkan kebutuhan dalam rangka untuk bekerja, ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang outputnya adalah untuk mendorong pemulihan ataupun termasuk juga pemulihan ekonomi, termasuk juga penanganan pandemi COVID. Nah, sehingga dari dana-dana ini tentunya BTT bisa diusulkan dulu ke Pemda, dalam hal ini lewat PPKD selaku BUD, karena memang anggarannya ada di sana, jadi dicadangkan sebenarnya pendanaan itu, sehingga ketika diusulkan lewat rencana kebutuhan anggaran RKB, dan bisa nanti tentunya 1-2 kali 24 jam lah, 2 hari paling lambat bisa langsung dicairkan. Sepanjang surat yang disampaikan usulan oleh perangkat daerah itu tentunya memang kebutuhan real. Kebutuhan yang memang sangat diperlukan dalam rangka kondisi mendesak, kondisi darurat, kondisi yang dalam rangka pandemi COVID. Jadi lewat RKB cukup, bahkan untuk mengusulkan yang kedua tidak perlu harus mempertanggungjawabkan dulu penggunaan yang sebelumnya, namun tetap dalam koridor bahwa pertanggungjawaban itu tetap harus dilakukan, diberikan, dilaporkan lewat kepala daerah. Namun secara paralel bisa saja diusulkan kembali sepanjang kebutuhan itu memang normanya adalah kebutuhan mendesak. Bahkan sebenarnya manakala BTT masih kurang dibutuhkan oleh Pemda dalam rangka penanganan nanti, ya, dan ini sudah pengalaman di 2020-2021, maka Pemda bisa sebenarnya melakukan rasionalisasi ataupun katakanlah misalnya menggunakan tentunya dana-dana hasil penghematan untuk bisa dialihkan ke BTT. Sehingga BTT ini cukup nanti tersedia untuk bisa melaksanakan program-program kegiatan di OPD yang menangani khususnya pandemi COVID,
ataupun penunjang untuk mendukung pandemi COVID maupun pemulihan ekonomi tadi. Saya kira itu salah satu hal yang menjadi concern kami dari Kemendagri untuk bisa mendorong Pemda untuk bisa melaksanakan tentunya penganggaran dalam rangka pandemi COVID ini. Termasuk tadi untuk dukungan dalam rangka perlindungan sosial, termasuk juga untuk dukungan kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID, termasuk juga untuk pos komando tingkat kelurahan, insentif kesehatan, ya, dan juga belanja kesehatan lainnya yang diprioritaskan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebijakan Kementerian Kesehatan dalam hari ini oleh kebijakan pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu memang dalam 2022 tentunya masih kita hadapi ini. Maka Pemda-Pemda sudah siap sebenarnya, tinggal agar dimaklumi oleh Bapak-Ibu, teman-teman auditor, agar melihat posisi ini jangan disamakan seperti kondisi normal. Mohon maaf, karena kondisi normal harus tetap perencanaannya tentunya mengikuti jauh-jauh hari sudah harus ada secara rigid, ya. Padahal sebenarnya ini masa pandemi COVID. Oleh karena itu memang dibuka tentunya penggunaan-penggunaan yang bersumber dari BTT tadi, tentunya harap dimaklumi bahwa itu adalah kondisi yang memang boleh kami sampaikan, kondisi yang memang darurat dan juga kebutuhan yang mendesak. Nah, hanya tinggal memang pemerintah daerah juga kami sudah ingatkan agar tetap dalam koridor, bahwa walaupun dalam masa pandemi COVID, standar-standar dan juga kondisi yang berkaitan dengan harga, berkaitan dengan situasi yang memang dalam masa pandemi COVID itu juga tetap harus ditetapkan dengan satu dasar, satu landasan dengan peraturan kepala daerah yang memang juga melihat kondisi yang ada di apa harga pasar lah yang sesuai dengan kondisi saat itu. Sehingga memang tidak tentunya tidak akan menjadi pertanyaan dari pada saat dilakukan pemeriksaan. Itu yang harus dijaga betul. Dan ya mohon maaf, memang kami juga secara keras menyampaikan bahwa jangan peluang-peluang seperti ini ya jangan dimanfaatkan untuk hal-hal ternyata untuk melakukan penyimpangan dan juga memperkaya diri ataupun orang lain. Sehingga ini harus benar-benar secara tetap dijaga betul prinsip akuntabilitas dan standar-standar yang ditetapkan itu dalam koridor kewajaran dan kepatutan dan rasionalitas. Saya kira itu yang berkaitan dengan 2022 dan memang acuannya sekarang ini sudah ada Permendagri, kalau dulu Permendagri 20 ya 2019 dan juga Permendagri 39 ya 2020 dan juga sudah ada sekarang ini revisinya yaitu Permendagri 26 tahun 2021 dalam rangka tentunya pandemi COVID ini termasuk menggunakan belanja yang terkait dengan belanja tak terduga BTT. Secara mekanisme prosedurnya tentunya lebih teknis, operasionalnya ada di Permendagri 26 tahun 2021. Next slide. Nah, ini tentunya yang kami singgung tadi berkaitan dengan berbagai kebutuhan dan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi COVID ini. Tentunya berbagai kebijakan sudah diterbitkan baik oleh melalui Impres ya nomor 4 tentang refocusing ya bisa dijadikan landasan dan juga dalam rangka penanganan COVID ini kemarin sudah kita terbitkan ini dan ini juga masih berlaku di 2022 tentunya menjadi jadikan dasar aturan-aturan ini terutama dalam rangka tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan revisi perubahan atau refocusing ya realokasi untuk mendorong kalau seandainya dibutuhkan dalam rangka menangani pandemi COVID. Ini juga sudah ada sebagai cantolan ataupun dasar-dasar yuridis yang menjadi dasar bagi Pemda. Next slide. Baik, lanjut. Nah, ini sebenarnya berbagai hal peraturan-peraturan yang memang terkait tadi mulai daripada Impres maupun Permendagri, termasuk juga surat edaran Mendagri, surat edaran bersama termasuk terkait dengan bagaimana pembayaran insentif tenaga kesehatan ya karena masih vaksinasi kan masih program dukungan vaksinasi masih tetap kita lakukan di 2022 ya. Nah, kemudian kebijakan keuangan tentunya untuk penanganan pandemi COVID dan ancaman yang membahayakan perekonomian daerah juga tentunya menjadi dasar kita untuk bisa mengalokasikan. Bahkan manakala dibutuhkan nanti penggunaan kegiatan tertentu ataupun perubahan refocusing alokasi tentunya masih bisa dilakukan sepanjang tentunya mengikuti koridor.
Dalam arti kalau memang belum perubahan, bisa saja nanti mendahului perubahan APBD cukup diberitahukan kepada DPRD, kepada pimpinan DPRD. Jadi itu mekanismenya masih bisa dilakukan. Namun penyesuaian alokasi ini dan perubahan-perubahannya tentunya bisa dilakukan hanya untuk prioritas. Yang diprioritaskan adalah untuk penanganan kesehatan, ya, dalam rangka terkait dengan penanganan pandemi COVID, termasuk juga penanganan dampak ekonomi, ya, penyediaan jaring pengaman sosial ataupun bansos, pemberian bansos yang berkaitan dengan tentunya membantu tentunya keluarga ataupun perorangan, ya, tentunya penerima manfaat. Namun dengan tetap datanya harus benar-benar di cleansing dengan betul-betul di tingkat akurasinya harus dijaga agar benar-benar tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tidak double anggaran dengan APBN. Itu diharapkan seperti itu. Bahkan sebenarnya kami juga mendorong agar pemerintah daerah juga, kondisi sekarang kan dalam konteks kemiskinan, juga berkaitan dengan prioritas ini, satu sisi paralel dengan penanganan pandemi COVID, juga kami Kementerian Negeri juga mendukung terhadap daerah-daerah yang sekarang yang masuk kategori daerah yang kemiskinan ekstrim. Jadi memang kemiskinan ekstrim ini adalah orang-orang yang ada di seluruh daerah, tentunya ada kluster-klusternya. Kalau tidak salah sekarang itu 35 daerah yang dikelompokkan untuk bisa menangani kemiskinan ekstrim ini, yaitu dalam rangka nanti tentunya bisa ditangani dan juga diturunkan. Kalau bisa targetnya 2022 biar bisa selesai. Di mana adalah orang-orang yang memang pendapatannya itu adalah di bawah 800 ribu, di bawah 800 ribu per bulan. Orang ataupun keluarga yang pendapatannya ataupun penerimaannya 800 ribu per orang per bulan. Jadi memang ini akan dibantu tentunya lewat APBD untuk bisa didorong mengentaskan tentunya dalam rangka untuk mencegah jangan ada lagi kemiskinan ekstrim. Itu juga menjadi concern kami dari Kemendagri. Lanjut. Next slide. Izin mengingatkan waktu, Pak Maurits. Mungkin 5 menit lagi, Pak. Kemudian sedikit kami menyampaikan bahwa memang dana-dana yang dibutuhkan dari APBD itu, selain tadi penanganan pandemi COVID, juga kami sudah mengingatkan terus kepada seluruh pemerintah daerah agar proporsional rasional. Jangan APBD itu, ya mohon maaf, harus dibangun tentunya strukturnya yang lebih berkualitas, lebih baik. Jangan nanti bengkak di belanja pegawai, ataupun katakanlah untuk belanja-belanja yang sifatnya konsumtif, yang tidak memberikan korelasi dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami juga tentunya mengingatkan agar seluruh dana-dana, termasuk dana transfer, terutama DAU, bisa dialokasikan minimal untuk mendukung penggunaannya 8% itu untuk penanganan COVID maupun bidang kesehatan. Itu sudah kita ingatkan betul, agar 2022 sudah mulai tentunya dibatasi. Sehingga benar-benar anggaran DAU itu pun, walaupun DAU itu kan sifatnya adalah block grant, tapi memang ada juga pentingnya agar juga terarah, sehingga daerah itu diberikan semacam arah kebijakan lah, sebagai panduan untuk daerah untuk bisa mengalokasikan. Kemudian juga di dana transfer umum, ya lainnya, yaitu diarahkan penggunaannya paling sedikit, 25% untuk mendukung, salah satu sisi adalah untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Termasuk juga untuk perlindungan sosial, ya, dengan proporsi 20%, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya, UMKM, dan seterusnya, itu paling tinggi 15%. Sehingga total nanti menjadi lagu alokasi sedikit-sedikitnya 25% untuk mendukung pemulihan ekonomi. Juga di sisi lain juga diharapkan tentunya dana bagi hasil, ya, untuk program kesehatan itu 8%. Terutama bagi daerah-daerah yang DBH-nya sangat tinggi, yang memang DAU-nya sangat minor, ya, tidak mendapatkan DAU bahkan, itu tentunya dari DBH. Ada keseimbangan lah, saya kira 8% dari DBH-nya itu digunakan. Terutama juga sisa dana alokasi khusus bantuan operasional kesehatan, tambahan anggaran 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, tentunya diarahkan kembali lagi untuk mendukung insentif tenaga kesehatan. Dana-dana non-fisik bantuan operasional kesehatan itu. Jadi dalam rangka tentunya bagi tenaga-tenaga yang menangani kesehatan di rumah sakit maupun di tentunya fasilitas kesehatan tingkat dasar maupun tentunya di rumah sakit umum. Next slide. Lanjut. Satu poin lagi, satu menit lagi ya, Bu.
Nah, ini sebenarnya struktur yang kami sampaikan, lewatkan saja saya kira. Memang ke depan itu belanja-belanja sudah full dalam rangka tentunya menganggarkan dengan sistem penganggaran berbasis anggaran kinerja. Jadi sudah lebih berorientasi di sana. Bahkan nanti dalam pelaporan reporting antara minus anggarannya dengan laporan LRA-nya itu tidak perlu lagi konversi. Jadi sudah lebih memudahkan Pemda-Pemda dengan adanya PP 12 2019 dan juga Permendagri 77/2010 tentang pedoman 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka struktur kita sudah tentunya menyesuaikan dengan kondisi dan juga perubahan-perubahan paradigmatik ya, tentunya dengan reformasi sehingga struktur seperti ini. Khusus belanja hanya terbagi, tidak ada lagi pemisahan belanja langsung, belanja tidak langsung, namun sudah belanja operasi, belanja modal, belanja terbuka dalam belanja konsumsi. Next slide. Nah, terakhir mungkin ini paling terakhir ini, bahwa semua belanja itu tentunya diarahkan dalam rangka mendukung urusan yang menjadi kewenangan, namun belanja daerah dalam rangka COVID dampaknya tentunya kami sudah sampaikan bahwa ada aspek-aspek yang harus dialokasikan dalam belanja-belanja APBD ya. Pertama, optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveillance penyakit terintegrasi secara real time, dan juga penguatan kapasitas pengujian di laboratorium. Itu juga perlu dialokasikan. Kemudian juga mengoptimalkan fasilitas kesehatan, termasuk juga farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat tes, termasuk juga mungkin oksigen ya, termasuk juga ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi, tempat tidur juga mungkin perlu untuk meningkatkan bor ya. Kemudian manajemen kasus dan tata laksana yang jelas. Terakhir adalah untuk efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Dan juga dalam rangka untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan beserta insentifnya. Dan terakhir adalah efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti dari sisi pelaporan, akuntansi, dan juga bagaimana tentunya tadi menjaga betul agar Pemda benar-benar menyajikan laporan yang auditable dan juga benar-benar juga melihat struktur di APBD dalam konteks penyusunan anggaran tentunya harus memenuhi standar akuntansi pemerintah daerah. Dan memang sekarang ini regulasinya sedang kami siapkan, termasuk juga dalam penyusunan bagan akuntansi standar yang sedang dalam proses. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman IAI dan juga para teman-teman dari apa ya tentunya yang hadir pada sore hari ini tentunya bisa nanti membantu kami dari Kemendagri untuk bisa tentunya menyusun agar tercipta ada suatu sistem akuntansi pemerintah daerah dan juga bagan akuntansi standar yang memang benar-benar sesuai dengan praktek-praktek pengelolaan keuangan yang sehat. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena waktu juga yang membatasi. Untuk itu mohon maaf kalau ada hal-hal yang kami dalam penyampaian kurang berkenan. Terima kasih. Bila itu aku berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maurits. Baik, terima kasih Bu Sanda. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman dari IAI selalu siap Pak untuk tadi membantu sistem akuntansi pemerintahan daerah. Ya. Baik Bapak Ibu, karena kita punya waktu yang cukup sempit, saya pilihkan saja dari beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin sudah dijawab sama Pak Doli tadi. Cuma biar kita semua punya pemahaman yang lebih detail Pak Doli, dengan slogan sehat tanpa korupsi, kira-kira apa sih Pak Doli langkah nyatanya yang sudah dibuat oleh Kemenkes tadi, seperti singgung Pak Tornanda, ada fraud control system. Itu sudah ada belum Pak Doli di Kemenkes? Mengingat ini sangat masif dan mungkin kita akan berhadapan dengan hal ini sampai beberapa tahun ke depan. Silakan Pak Doli. Baik, terima kasih Bu Sanda. Jadi Kemenkes ini terhadap slogan itu sudah memang cukup lama, semenjak kami mulai bergerak di reformasi birokrasi. Itu opini waktu itu, disclaimer waktu itu luar biasa. Kita ampun. Jadi kami ikuti program birokrasi, reformasi birokrasi, ya program tim reformasi birokrasi nasional. Kami merangkak cukup lama, gitu Bu. Kita lakukan banyak sosialisasi, banyak
diklat-diklat, banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan terhadap semua satuan kerja kami, dan terus sampai sekarang kami belum yakin 100% terhadap hal itu. Terhadap penilaian terhadap itu, biasanya setiap tahun kami dinilai progres reformasi birokrasi, seperti Pak Maurit juga sama Menpan. Dari situlah kita tahu posisi kita sudah bergerak ke arah yang lebih baik gitu, Bu. Tapi kalau bilang 100% tidak seperti itu, nggak yakin, Bu. Karena posisi kami di reformasi birokrasi masih di level 78,94. Jadi kalau mau level bagus itu di level 95% gitu ya, Bu ya. Nah, itu luar biasa, Ibu, dengan satker yang tadi Pak Tornada beritahu sekitar 402 satker. Kalau perusahaan holdingnya ini holding sangat besar, Bu. Betul, Pak. Dengan variasi yang sangat banyak gitu ya. Dan juga kami meluncurkan anggaran juga untuk provinsi, Bu, dalam bentuk dekon. Dan itu juga harus kami pantau, walaupun tanda kutip bentuknya dana dekonsentrasi dan juga DAK kesehatan. Nah, itu sangat luar biasa yang harus kami lakukan. Jadi mohon maaf ya Pak Tornanda kalau ada temuan-temuan itu. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan pembinaan. Jadi due diligence kami seperti itu, Bu, yang kami lakukan supaya kami bisa dipercaya oleh masyarakat atau bangsa Indonesia ini sebagai Kementerian Kesehatan. Karena kalau ada apa-apa terkait dengan wabah penyakit, pasti Kemenkesnya yang ditanya duluan. Kamu bikin apa gitu? Itu yang jadi masalah. Kami di sini bilang, mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, semua kolega-kolega di lembaga kementerian termasuk BPK, BPKP, termasuk Bapak-Ibu di sini yang mungkin nanti ada kesempatan melakukan audit di BLU kami. Tolonglah kami dibantu supaya kami, ya benar Bu, supaya kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu, Bu, yang bisa kami jelaskan tadi atas pertanyaan yang diberikan. Ya, makasih. Kami sebagai masyarakat juga menanti sekali ini perbaikan-perbaikan ini ya, Pak Doli ya. Jangan sampai masyarakat jadi berkembang opini kan ini ya. Sengaja gitu kan. Ya. Ini pandemi terus-terusan. Nah, itu yang kita harus sama-sama pelihara apa kepercayaan. Pak Maurits, ini terakhir ada satu, tapi ini saya kurang paham juga, apa ada kaitannya? Apakah tidak ada intervensi dari Kemendagri terhadap BPJS Kesehatan yang selalu terlambat bayar klaim kepada RS daerah? Nah, ini gimana nih? Dalam lingkup nggak ini, Pak? Terima kasih, Bu Sanda. Kami mungkin merespon apa yang disampaikan Bu Sanda tadi terkait dengan BPJS. Kami bagus, hubungan koordinasi dan juga mengadakan diskusi pertemuan dengan BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerja. Dan regulasi-regulasi yang kami terbitkan sudah banyak, Bu Sanda, termasuk Permendagri 70 sudah ada, termasuk juga surat-surat edaran dalam rangka mengingatkan ya seluruh Pemda. Pertama, untuk 2021 kemarin, kami ingatkan agar mereka menyesuaikan karena ada perubahan Perpres 64 tahun 2020, Perpres 64 2020 terkait dengan iuran BPJS. Nah, untuk penyesuaian angka-angkanya, karena kan berubah konstruksinya 4% dengan 1% ya, sehingga kami sudah minta disesuaikan mana-mana tentunya yang menjadi kewajiban Pemda kan sudah lebih besar sekarang ini. Termasuk Pemda itu untuk ASN, termasuk juga pegawai tidak tetap, tentunya kan sudah harus dialokasikan pendanaannya, termasuk juga desa dan kepala desa. Nah, itu kan kami juga sudah dorong agar seluruh Pemda menganggarkan, bahkan tunggakan-tunggakan yang memang mereka belum bayar, belum selesaikan, kami sudah minta, bahkan sudah sering pertemuan kami diundang, baik sifatnya regional maupun secara nasional, kami sudah ikut sebagai narasumber maupun ikut juga turun ke lapangan, Usanda. Sehingga kami juga bantu sekali, termasuk juga perpres yang berkaitan dengan bagaimana mengoptimalisasi, yang mengingatkan Pemda untuk bisa membayar iuran secara tepat lah. Karena ini kan dalam rangka UHC ya, untuk mendorong juga agar tentunya BPJS Kesehatan bisa melaksanakan tentunya pelayanannya, termasuk juga dalam rangka mendorong ya utamanya adalah kepentingan masyarakat. Itu kami dorong agar Pemda menganggarkan tentunya secara akurat. Bahkan kami dorong paling tidak 3 kali dalam setahun itu melakukan rekonsiliasi. Bisa mengundang BPJS, KL terkait, dan juga tentunya kalau memang
diperlukan mungkin juga mendatangkan BPK. Kami minta seperti itu. Dan itu sudah dilakukan, rekonsiliasi secara regional. Dan kami sering mengikuti. Bahkan setiap daerah itu sekarang region-region ya, dibuka yang namanya advokasi ataupun dalam rangka diskusi untuk memahami penyamaan persepsi, konsultasi lah sifatnya, seluruh pemda-pemda, pejabat-pejabat, baik sekda, badan kepegawaian, maupun termasuk juga unsur-unsur BPKD dan pengelola keuangan, itu diundang untuk bisa tentunya memahami betul tentang regulasi yang berkaitan dengan Perpres 64/2020 dan turunannya, termasuk PMK yang berkaitan dalam rangka tentunya pendanaan di APBN. Nah ini diadakan konsultasi, kami dorong, dan itu memang termasuk juga kerjasama bersama dengan Kemendagri. Jadi Kemendagri terus terang sangat mendukung sekali dalam rangka mendorong BPJS. Mungkin bisa ditanya nanti teman-teman BPJS. Kami yang favorit, supportful ya. Namun baik, kita support pun tetap, kami mengingatkan Pemda, karena Pemda memang fiskalnya kan terbatas. Oleh karena itu sejak hari, jauh-jauh hari memang kami ingatkan kepada mereka, anggarkan, sesuaikan dengan apa yang sudah diakun dalam rangka untuk penyusunan APBD, bahkan tunggakan-tunggakan juga sudah harus dibayarkan secara tepat waktu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Maurits. Baik Bapak Ibu, 2 menit terakhir Pak Tornanda, apakah KAP wajib diregister oleh BPK sebelum melakukan pemeriksaan BLU Pak? Atau BLUD? Oh iya, makasih pertanyaannya, memang benar sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Undang-Undang 15 tahun 2004 ini tentang perusahaan pengelola tanggung jawab negara ini, apabila ya pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik, ya ini ada kewajiban di dalam PSAP 13, nanti coba dibuka PS 13 paragraf 6 disebutkan bahwa LKBLU diaudit oleh auditor eksternal, sehingga yang berwenang mengaudit itu adalah sebenarnya adalah BPK yang ditetapkan melalui auditor BLU. Jadi para BLU-BLU yang akan melakukan pemeriksaan KAP yang akan melakukan pemeriksaan terhadap BLU ini juga harus terregister dan register di BPK, karena akan beda nanti ya. Biasanya KAP ini kan biasanya pemeriksaannya bukan keuangan negara, ini karena keuangan negara itu otoritasnya ada di BPK. Sebab itu maka KAP tersebut harus register dulu dan juga harus melalui penetapan di BPK. Terima kasih Pak Sanda. Baik, terima kasih Pak Tornanda. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi kita dari siang sampai menjelang sore ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa kita petik bersama, setidaknya buat peserta dari yang mewakili masyarakat. Kami akuntan, kami merangkap masyarakat juga gitu kan. Jadi punya insight bagaimana effort yang sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi, yang diafirmasi juga oleh rekan-rekan dari Badan Pemeriksa Keuangan, lalu juga dilengkapi juga dengan penjelasan dari Kemendagri mengenai tata kelola di daerah. Baik Bapak-Ibu, kita sudahi sesi siang hari ini, sore hari ini. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Nah mungkin untuk sesi selanjutnya, ini kan coffee break-nya boleh sambil tetap nonton Zoom ya, Pak Irawan ya, Pak ini ya. Baik. Terima kasih. Demikian dari kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.